Malam. Apakah suara saya jelas? Maaf sebelumnya. Jelas, Mbak. Jelas, Mbak. Prof, maaf ya, Prof, seperti biasa saya mengalami kendala koneksi. Dan oh, ya. Ya, nanti mungkin sementara sudah minta bantuan Mbak Ayu kalau misalkan apa koneksi ternyata tidak stabil begitu. Oh. Terima kasih ya Prof, sudah saya catat juga dan semoga jadi ini sumber yang inspiratif buat menyelesaikan tesisnya. Mohon doanya saja. Saya izin untuk membuka acara ya Bapak dan Ibu dan Prof, berhubung kita sudah masuk ke lebih dari jam 7 malam. Bagaimana Bapak dan Ibu, sudah siapkah? Sudah siap. Okay. Siap. Saya izin untuk membuka acara, Prof, Pak Ali, dan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Bapak dan Ibu, juga teman-teman semua, rekan-rekan dimanapun Anda semua berada. Rupanya sudah sepatutnya kita bersyukur sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul pada ruang virtual di kelas berseri Clickline, Dunia yang Dilipat. Dan kita rupanya sudah menginjak pertemuan ke-16, Bapak dan Ibu. Kita sudah ada di 3 pertemuan terakhir. Kita bisa melangkah hingga sampai pada pertemuan ke-16 ini merupakan suatu hal yang patut untuk selalu disyukuri dengan pembicara yang menginspirasi, Prof. Yasraf. Tentunya acara ini disiarkan langsung pula di kanal YouTube LPPM ITB. Bapak dan Ibu, seperti biasa saya ingin mengingatkan kembali, bila Bapak dan Ibu mengajak teman-teman, dipersilakan. Dan bila Bapak dan Ibu ada yang baru bergabung, Bapak dan Ibu bisa mengakses kanal YouTube LPPM ITB atau bisa sekalian mensubscribe, memberikan like, memberikan komentar yang inspiratif, dan mengunjungi halaman YouTube LPPM ITB kapanpun untuk mengakses materi-materi sebelumnya. Baik, kalau begitu langsung saja saya mempersilakan kepada Prof. Yasraf untuk memberikan materinya. Seperti apa materi untuk pertemuan hari ini? Mari kita langsung dengarkan dari Prof. Yasraf. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Sofi telah membuka acara ini. Saya izin sharing dulu ininya ya, materinya. Sudah tampil ya? Sudah tampil, Prof. Nah, baik. Baik, kita mulai saja ya, apa namanya, Clickline pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Waalaikumsalam. Selamat malam juga, Prof. Ya, topik kita hari ini memang ini ya, semakin meluas, semakin besar ini. Hari ini kita membicarakan hal yang besar ya. Kalau dulu kita bicara hal-hal yang lebih ini, yang lebih kecil seperti jaringan, kita bicara mengenai apa namanya, gaya hidup. Nah, hari ini kita membicarakan hal yang lebih besar lagi ya, yaitu tentang peradaban. Ini memang satu topik yang walaupun kita dari awal itu berbicara mengenai virus ya, COVID-19 itu, tetapi pada akhirnya perkembangan selanjutnya ya dari virus dan kemudian juga apa yang kemarin kita sebut dengan deglobalisasi itu, ya pada akhirnya juga akan berpengaruh pada bagaimana kita memahami apa yang disebut dengan peradaban. Itu barangkali yang akan kita coba bicarakan hari ini. Memang ini topik yang katakanlah nggak bisa dibicarakan dalam waktu yang di dalam waktu yang singkat seperti sekarang ini. Nah, seperti biasa kita memang harus mencoba melihat beberapa ini ya, beberapa hal yang terkait dengan peristilahan. Di sini memang peradaban itu, civilization itu, intinya itu ada pembedaan lah kurang lebih
antara civilized dengan barbar gitu kan, dengan sivilisasi apa peradaban dengan barbarisme, nah, kurang lebih begitu. Jadi akar katanya dari sipil itu ditambah dengan civilization itu ya, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan singkatnya. Ada istilah civil juga itu dari bahasa Latin yang berkaitan dengan apa namanya kehidupan masyarakat dengan public life. Saya rasa ini juga merupakan akar dari ini ya, dari civil society gitu. Jadi masyarakat yang berbasis kehidupan publik. Nah, itu civil society. Ada lagi kemudian istilah civility. Ini sering dipakai oleh Zizek, ini istilah ini, civility, keadapan ya. Kalau yang di atas itu kan peradaban. Nah, kalau civility itu keadapan. Nah, apa perbedaannya? Ya, nanti bisa kita pelajari lah, tapi ada pembedaan seperti itu, karena istilah civility itu di sini dikaitkan dengan ini ya, dengan tadi itu apa namanya, misalnya dengan citizenship gitu, terutama dengan kewarganegaraan yang baik gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Tidak-tidaknya ada tiga konsep ini yang perlu pembedaan. Kemudian, ya barbarisme itu ya kebalikan dari itu, dari civilization tadi itu. Walaupun ini juga bermasalah nanti istilah ini ya, karena ya apa namanya, siapa yang menuduh siapa gitu kan. Sering barat itu menuduh barbarisme itu orang yang tidak progres seperti barat gitu kan. Nah, ada juga barbarisme itu digunakan untuk menjelaskan misalnya orang-orang barbar seperti Genghis Khan itu kan. Nah, culture apa gitu ya, setidak-tidaknya di sini dari akar katanya bisa kita lihat di sini yang bawah ini ya, dia merupakan intellectual side dari civilization. Oleh karena itu peradaban itu tentunya lebih besar ya, karena kebudayaan itu dia lebih menekankan pada aspek sisi intelektual dari peradaban. Nah, oleh karena itu maka nanti ya kan, ini kan sering menjadi ini ya, menjadi pertanyaan, apa sih perbedaan antara peradaban dengan kebudayaan. Nah, di sini setidak-tidaknya dari etimologi ini sudah mulai terlihat. Pertama tentunya kita mencoba untuk melihat dulu ya, sebelum nanti kita membicarakan apa yang terjadi sekarang ini ya, kita melihat dulu tentang peradaban itu sendiri seperti apa gitu kan. Nah, pertama-tama kita mungkin kembali saja ke apa yang telah kita bicarakan dulu ya, ketika kita membicarakan tentang apa ya, lupa saya apa, karantina mungkin ini kita bicara tentang itu. Nah, yang kita bicarakan dulu kan, orang pemikir Yunani itu membedakan dua hal terkait hidup ya. Satu, hidup sekedar hidup. Yang kedua, hidup yang good life, yang sebelah kanan ini. Ini kan sudah kita bicarakan dulu. Barangkali dalam konteks sekarang, ini kita mencoba kaitkan dengan apa yang kita bicarakan sekarang ya. Ada kemungkinan yang disebut bios oleh Agamben ini, ya mungkin itu yang disebut dengan civilization, dengan peradaban. Karena di situ ada science, ada kehidupan yang baik. Nah, saya memberikan tanda tanya ya, apakah ini yang disebut dengan barbarisme ya, oleh di dalam definisi tadi, apakah bare life itu yang disebut dengan barbarisme? Nggak tahu ini ya, atau malah yang kanan ini ya, apa atau malah peradaban yang sekarang kita bicarakan ini yang justru barbar itu. Ini masih merupakan pertanyaan ini. Belum kesimpulan ini ya, ini masih pertanyaan ini. Saya rasa kalau di buku saya Sebuah Dunia yang Dilipat ada hal-hal yang semacam ini dibicarakan. Sepertinya kesimpulannya di buku saya itu kayaknya sih civilization yang sekarang itu justru membawa kita pada barbarisme gitu. Nah, tapi itu buku saya yang Sebuah Dunia yang Dilipat yang kita diskusikan hari ini barangkali akan mungkin saya berbeda dari itu ya. Jadi intinya memang jalannya memang tadi itu yang bios tadi itu akan menuju pada ini ya, pertumbuhan
ilmu pengetahuan, kemudian pertumbuhan ilmu pengetahuan itu nanti yang menghasilkan apa yang disebut dengan kehidupan yang baik. Sementara itu kan definisinya begitu ya. Nah, dan di klub memang begitu. Nah, ini yang menghasilkan ini peradaban. Nah, jadi peradaban nggak bisa dilepaskan dari perkembangan ilmiah. Ini klaimnya ini tentunya. Bisa saja kita tidak setuju dengan ini. Sehingga apa namanya? Ketika kita mencoba katakanlah mendefinisikan gitu kan. Nah, setidak-tidaknya di dalam definisi yang dibuat ini ya, saya ngutip salah satu saja. Setidak-tidaknya yang disebut peradaban itu dibangun oleh dua hal. Yang pertama itu, atau saya jelaskan melalui skemanya lah, ini ada skemanya. Yang disebut peradaban itu menurut Maslow ini, itu pasti ada ininya ya, bayangan-bayangan ke depan, kalau Hegel mungkin menyebutnya apa namanya spirit, itu bisa juga disebut dengan apa hal-hal yang berkaitan dengan teleologinya ya, jadi gambaran ke depan seperti apa. Nah, mesti ada visi. Visi itu kan abstrak gitu. Yang disebut dengan visi itu ya diantaranya kan ideologi, ada sistem budaya yang tadi kita di etimologi tadi kan muncul aspek intelektualnya kan ya. Nah, intelektual itu kan di sini bisa kita tempatkan dalam bagian visi ini. Kemudian ada keyakinan. Dan tentunya hal-hal lain yang mendukung apa yang disebut dengan visi. Visi ini mungkin juga setara dengan istilah yang dulu sudah kita gunakan, utopia dulu itu ya. Utopia, hal-hal yang kita gambarkan, ideal-ideal yang kita gambarkan ke depan gitu kan. Nah, di pihak lain ada yang disebut historical system yang tentunya pasti mendukung visi ini, pasti mendukung hal-hal yang abstrak ini, utopia, gambaran ke depan ini. Di antaranya ini ya, sistem politik, ada sistem ekonomi, ada sistem militer, ada sistem seni, dan sebagainya di sini. Ada sistem persenjataan, sistem teknologi sendiri. Nah, jadi intinya peradaban dibangun oleh dua hal ini. Dan sebagaimana kita lihat di skema ini ya, cultural system itu dia merupakan pembangun dari peradaban gitu. Jadi ya artinya dia adalah bagian lebih kecil dari ini, dari peradaban. Huntington juga memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda ya, walaupun dia menggunakan istilah yang berbeda. Misalnya Huntington itu mengatakan peradaban itu dibangun oleh sama dua ini, dua bagian, makanya di sini ada garis tengahnya ini. Hal yang subjektif, elemen subjektif. Sebetulnya Huntington tidak menjelaskan yang empat ini secara eksplisit ya. Tapi ini bisa kita tafsirkan sajalah, yang subjektif itu kan tidak jauh dari hal-hal seperti ideologi, keyakinan, nilai ya, makna dan seterusnya. Kalau dalam kebudayaan itu disebutnya kan immaterial culture, apa culture, budaya non-bendanya. Nah, ada elemen objektifnya. Di situ ada bahasa, ada agama. Tentunya pengertian agama bahasa di sini yang aspek objektifnya ya. Rumah ibadah dan sebagainya itu objektifnya itu. Ada custom, kebiasaan, ada lembaga juga. Jadi saya rasa dari dua model tadi intinya kan sama ya, bahwa kebudayaan itu merupakan pembentuk dari peradaban, artinya peradaban itu skopnya lebih besar gitu. Nah, seperti apa, saya rasa nanti bisa kita diskusikan ya. Untuk sementara barangkali penjelasan apa itu peradaban seperti itu. Nah, cuman tadi yang kita singgung di awal tadi ya, karena peradaban itu dipertentangkan dengan barbarisme ya, maka penentangan ini ya
menjadi bersifat ideologis dia. Artinya nanti ya bisa saja orang yang ada mengklaim dirinya beradab gitu ya, dan melihat orang lain itu barbar gitu kan. Nah ini sudah menjadi ideologis jadinya. Misalnya bisa saja nih orang barat yang maju itu kan ya, teknologi sainsnya mengatakan orang masyarakat tradisional itu barbar. Karena apa? Ya tidak sesuai dengan definisi civilization yang dibuat kan seperti tadi itu. Tadi kan dikatakan peradaban itu core-nya itu drivernya lah, katakan kan science tadi itu. Nah masyarakat primitif kan dalam hal ini kan tidak mengembangkan science itu, atau setidak-tidaknya tidak mengembangkan science seperti science barat gitu. Kan banyak sekali buku yang bicara, memangnya paranormal itu bukan science gitu kan, kan ada juga banyak buku yang bicara mengenai itu. Nah jadi ini sepertinya problem yang masih bersifat terbuka ya. Tapi ini merupakan problem yang jelas. Nah, kita bicarakan juga sedikit bagaimana Sigmund Freud membicarakan peradaban ya. Jadi Freud itu malah ini ya, melihat peradaban itu justru menghambat ini manusia ya. Karena Freud itu kan melihat ukurannya adalah ukurannya itu adalah kebahagiaan gitu. Nah kebahagiaan ini memang bermasalah nih, yang dimaksud bahagia oleh Freud ini apa gitu ya, menjadi masalah ini ya. Walaupun pada akhirnya kalau kita ngikutin pandangan Freud, ya kebahagiaan itu ujung-ujungnya di bawah itu dikaitkan dengan seksualiti gitu kan, pada akhirnya gitu kan, reduksinya begitu gitu. Nah tetapi ya, ini tetap menjadi masalah happiness ini ya. Cuman Freud mengatakan peradaban justru ini membatasi ini ya, membatasi ini apa kebebasan manusia ini ya. Freud kan menggunakan istilah life instinct dan death instinct ya. Nah kebebasan peradaban itu menghalangi life instinct itu, yang salah satunya kan sexual drive itu kan, life instinct itu kan banyak sekali pembatasan oleh ini ya, oleh peradaban itu, yang pada perkembangan selanjutnya kan termasuk Michael Foucault yang mencoba untuk ini ya, melakukan ini pembebasan hambatan-hambatan civilization itu. Nah khususnya terhadap ini happiness, lebih spesifik lagi terhadap seksual kalau Freud, apa sorry kalau Foucault. Oke, ini sekedar memberikan satu apa ya, frame saja ya, apa memasukkan Freud di sini. Nah, sebagaimana tadi yang kita coba lihat di awal ya, pada akhirnya memang kalau kita mengikuti definisi civilization tadi itu yang katakanlah versi barat tadi, maka peran sains dan teknologi itu yang mau tidak mau harus dibicarakan begitu. Nah, oleh karena itu mungkin kita coba bicarakan bagaimana sih teknologi itu berperan dalam perkembangan peradaban, setidak-tidaknya menurut kacamata sains barat yang ada sekarang gitu. Intinya adalah kemajuan itu hanya bisa dilakukan kalau ada, ini diistilahkan oleh Semper itu, destruksi kreatif gitu. Nah, kreatif disruption itu artinya apa? Sebuah gagasan baru atau inovasi di sekarang istilahnya yang lebih populer ya, sebuah inovasi itu mematikan ini gagasan yang sebelumnya. Jadi memang destruction. Ya kita sudah berikan contoh dulu ya, Walkman itu menghancurkan ini apa namanya tape radio itu ya, yang dibawa ke mana-mana tuh tape radio itu dihancur itu oleh Walkman. Walkman juga hancur oleh ini, oleh HP sekarang ini kan, dan seterusnya. Nah itu namanya creative destruction. Creative destruction itu menghasilkan kemajuan ya, yang disebut dengan kemajuan pada dasarnya adalah ini. Apa itu kemajuan? Kemajuan adalah kita menemukan sesuatu, dan sesuatu yang kita temukan itu menghancurkan yang sebelumnya. Itu kemajuan. Nggak ada lagi konsep lain selain dari itu tuh kalau kita bicara kemajuan ya.
Nah, cuman kalau diterjemahkan ke dalam masing-masing bidang ya, nah, kita ambil contoh, ya, progres kemajuan dalam teknologi itu ya pada dasarnya sifatnya itu eksponensial. Eksponensial itu ya tadi itu, kayak kita beli HP saja ya. Kita beli HP itu kan makin lama kan fiturnya makin canggih, kan nggak ada kita beli HP fiturnya makin sederhana, kan nggak ada ya, makin canggih itu. Apapun lah, mobil lebih cepat, lebih nyaman, lebih besar, dan seterusnya. Pokoknya teknologi itu pada dasarnya ini ya, pada dasarnya dia bertumbuh eksponensial. Dan ini tidak tahu nih ujungnya di mana ini eksponensial itu. Kan kita tidak membayangkan ya, saya SMA tahun 70-an nggak membayangkan bisa pakai Zoom sekarang ini tahun 70-an. Nah, saya hidup paling kiri ini tahun 70-an ya. Kan saya nggak membayangkan ini yang paling kanan ini apa yang terjadi. Ya, karena teknologi itu dia eksponensial. Ya kan, kita aja sekarang yang ini dengan internet. Jangan-jangan 20 tahun lagi kita bukan lagi berurusan dengan internet ya. Karena teknologi kan dia pada dasarnya seperti itu. Nah, beda dengan sains ya. Kalau sains itu eksponensial, tetapi pada satu ketika itu dia mengalami kejenuhan. Jadi ada batas kejenuhan sains itu. Mau diteliti bagaimanapun, pohon gitu ya. Nah, pasti ada ininya ya. Masa di mana ya sudah sedikit kemungkinan untuk menemukan hal baru pada pohon, gitu kan. Kecuali kita mengembangkan pohon yang baru gitu. Nah, jadi ada beda dengan teknologi tadi. Ada masa kejenuhan di sini ya, di sains itu. Sementara kemajuan ekonomi itu dia model itu cyclical. Cyclical itu ya naik turun ya. Jadi ya ini nggak tahu nih, saya sendiri udah mengalami krisis, nggak tahu berapa kali saya ini selama hidup saya. Krisis booming ya, begitu aja ekonomi ya. Nggak ada model lain itu. Nggak pernah ada sejarah ekonomi itu yang eksponensial. Nggak ada itu. Jadi model ekonomi selalu dia ini cyclical, kayak model bioritmik ini, model ekonomi ini ada masa positif, ada masa negatif, ada kritikal, ada pertumbuhan zero, bahkan minus gitu kan. Nggak ada pertumbuhan ekonomi 100 kan, nggak ada ya, paling kan 9-10 udah berhenti di situ gitu, turun lagi kan. Oke, nah yang menarik kan perkembangan ini ya, yang disebut istilah yang sama sih di seni itu kan juga sebenarnya progress of art gitu kan. Nah, kemajuan yang disebut dengan kemajuan seni kan bukan eksponensial, bukan juga cyclical kayak ekonomi tadi, bukan juga saturation kayak tadi sains ya. Pada dasarnya ini ya, seni itu ya dia spiral. Bisa satu ketika itu udah nyampe di sini ya, di panah yang paling kanan ini, bisa jadi kembali lagi ke ini yang nol ini. Ini postmodernisme itu. Seni postmodernisme itu yaitu kembali ke awal dia itu. Oke, nah kemudian dibicarakan juga dalam kaitannya dengan progres tadi itu, kalau di awal tadi kan ada ini ya, creative disruption. Nah, sekarang banyak digunakan istilah disruption, innovation. Kan? Inovasi yang disruptif itu, ya pokoknya inovasi yang memberikan impact pada ini, pada inovasi-inovasi yang sebelumnya gitu kan ya. Mengganggulah apa yang telah ditemukan sebelumnya, dalam banyak hal juga menggantikan sih sebetulnya gitu kan. Memang banyak yang bersifat disruptif ini ya, pada awalnya itu nggak dianggap orang, katakan sebuah inovasi itu kan, nggak dianggap orang. Nah,
pasar nggak menerima lah kalau mau dikaitkan dengan pasar gitu ya. Tapi nggak tahu mengapa gitu ya, ada saja sesuatu dari inovasi itu yang membuat tiba-tiba jadi booming gitu ya. Nah, tiba-tiba jadi booming itu, dia akhirnya bersifat disruptif. Mengganggu secara mendasar gitu kan ya, apa yang ditemukan sebelumnya. Dalam hal ini kan setidaknya ada dua ya. Ada yang disebut dengan disrupsi teknologi. Intinya itu adalah teknologi yang baru, tidak lagi dilirik orang, karena apa? Karena teknologi yang lama ya, tidak lagi dilirik orang, karena teknologi yang baru itu mampu menawarkan nilai-nilai baru. Simplicity, harga yang murah, bentuk yang lebih kecil, atau kenyamanan, banyak lagi yang lainnya. Seperti misalnya kamera digital lah gitu. Ya orang nggak melirik lagi ini ya, kamera analog. Kenapa? Ya ini, menurut syarat yang semua ini ya. Simplicity, murah kan ya, jauh lebih murah itu. Convenience. Nah, itu ini salah satu contoh dari disruption, tapi teknologi. Tetapi kamera yang sama ya, atau HP yang sama lah begitu, juga menimbulkan semacam social disruption. Karena yang terganggu tidak hanya teknologi yang sebelumnya, yang terganggu adalah sistem sosial, ekonomi, politik, moral yang ada sebelumnya. Nah ini saya rasa contohnya banyak banget ini ya, social disruption ini. Yaitu, apa namanya, orang kehilangan etika dalam berkomunikasi gitu kan ya. Orang maksa-maksa tuh sambil naik motor balas, waduh, saya barangkali hampir tiap hari melihat itu. Tukang Gojek gitu kan ya, tiap hari itu kan sambil bawa motor, sambil balas ini, apa namanya, klien gitu kan, pelanggan pakai HP gitu kan. Nah ini social disruption. Tetapi juga ada disruption ekonomi ya. Ini artinya tadi produk yang sama ya, yang tadi kita sebut. Contohkan tadi itu HP misalnya. Menggantikan telepon sebelumnya. Tapi ada social disruption itu, ya tadi itu contohnya orang memaksa di dalam budaya instan membalas harus segera dan seterusnya ya. Nah, tapi juga ada economic disruption. HP yang sama ya, economic disruption itu ya tadi itu, ada lagi di dalam economic disruption itu information disruption. Jadi kalau dulu kita pesan apa mau pergi kemana gitu ya kan, cari informasi mengenai angkot itu kan dari mulut ke mulut ya. Nah sekarang informasinya ya ini melalui HP itu namanya disruption of information itu. Product disruption. Dulu kita naik ojek ya. Nah sekarang diganti Gojek, itu product disruption. Tapi semua itu kan menghilangkan ekonomi ini ya. Banyak sekali ekonomi yang hilang tuh. Tukang ojek, tukang macam-macam nanti. Bus dan seterusnya. Nah kemudian bisa juga dibicarakan semua yang telah kita bicarakan tadi itu di dalam konteks apa yang sekarang sangat populer nih, dan bahkan juga mungkin udah agak bosan juga mendiskusikannya ya. Revolusi industri 4.0 ini sudah agak jenuh membicarakannya. Tetapi intinya itu adalah perkembangan apa yang disebut dengan revolusi industri 4.0 itu secara radikal mengubahin ya cara menciptakan, cara produksi, cara menyebarluaskan, cara mengapresiasi karya seni atau karya-karya lainnya ya, yang tadi tuh menimbulkan efek disruptif yang sangat besar terhadap kehidupan sosial, tidak hanya sosial tapi juga ekonomi, politik, bahkan disruptif efek itu dari revolusi teknologi itu menciptakan nilai-nilai baru yang sekarang disebut dengan
real-time interconnection of product di dalam a digital networking system yang menciptakan dinamika sosial yang baru gitu ya. Jadi saya rasa kita sudah melakukan semuanya ya. Cuman kan kita tidak bicarakan apa yang telah kita lakukan itu. Real-time interconnection ini kan kita pesan GoFood. Nah itu namanya itu real-time interconnection gitu. Pesan GoFood itu. Pesan Gojek juga sama gitu ya. Real-time interconnection. Belanja ini online, GoShop itu ya real-time interconnection. Jadi karena ini sudah banyak dibicarakan ya, saya rasa saya tidak akan membicarakannya lebih lanjut. Ini kan gambaran ke depan saja ini ya, real time interconnection itu ketika di dalam revolusi industri 4.0 itu ya, ketika semua yang ada di rumah kita tuh terkoneksi. Ini kan saya ambil saya dari internet nih, yang terkoneksi apa saja. Meja kita terkoneksi. Televisi kita terkoneksi, hi-fi kita ya. Kursi kita terkoneksi. Kulkas kita di dapur kita juga terkoneksi. Semuanya terkoneksi ya. Nah, karena terkoneksi, ya di sini peran The Internet of Things itu menjadi sangat penting ya. Yang dimaksud dengan The Internet of Things itu kan perluasan dari ini ya, dari komputer dan laptop gitu. Beberapa belas tahun yang lalu kalau kita bicara koneksi, kita bicaranya internet kan. Dan bicara internet itu kita bicaranya laptop, kalau enggak komputer, kalau enggak sekarang itu HP gitu kan. Nah, internet, the internet of thing apa? Ya, tidak hanya laptop, komputer, dan HP yang terkoneksi melalui internet, tapi semuanya gitu. Nah, ini saya ambil contoh yang populer ini ya. Jadi ini kulkas kita terkoneksi ini. Ya, pastilah dengan HP kita kan terkoneksi ya. Kita sedang di kantor. Kemudian di kantor kita ngecek kulkas kita. Ya, karena terkoneksi. Oh, ternyata telur di tempat telur ini sudah tinggal 3 ya. Saya ngecek dari kantor saya. Saya langsung ini langsung pesan belanja ke GoShop itu ya, pesan telur dan diantarkan oleh GoSend ke rumah saya ya, dimasukkan oleh siapapun di rumah saya kan ke kulkas saya. Nah itu namanya the Internet of Things. Yang sebelah kanan ini alat penyiram di kebun saya ya, tiba-tiba pas saya lagi di kantor berbunyi HP saya, katanya, "Pak, ini rumput di utara ini sudah kering," dengan kata si alat ini ke saya itu kan melalui HP. Nah, saya perintahkan dia nyiram rumput yang sebagian utara itu, dia nyiram. Nah, ini the Internet of Things. Nah, semuanya ya, semuanya itu akan terkoneksi seperti itu. Itu tadi yang disebut dengan the Internet of Things itu. Nah, yang tadi di awal creative destruction ya, tetapi juga bisa dibicarakan dalam creative disruption. Kalau disruption itu ya mengubah, menghancurkan produk yang lama, tapi menimbulkan efek disruption itu tadi itu pada sosial, ekonomi, dan seterusnya ya. Jadi ide baru itu memiliki kekuatan untuk mendisruption tadi itu. Jadi seperti itu ya, yang kita bicarakan dalam konteks tadi perkembangan teknologi yang terakhir ini ya. Ini sudah sering saya bicarakan dalam beberapa event ya, yang ini, hal-hal yang ini Internet of Things yang tadi itu. Jadi saya mungkin cukup demikian ini saya bicarakan hal yang tadi itu. Nah, kemudian yang penting kita diskusikan lebih lanjut sebetulnya adalah visi ke depannya gitu.
ini yang lebih penting ya. Ini mungkin yang akan saya coba sampaikan untuk jadi bahan diskusi nanti ya. Kenapa? Karena tadi itu kan teknologi itu kan dia eksponensial. Dia meningkat-meningkat terus. Nah, pastilah ada gambaran ke depan yang ingin dibayangkan melalui pengembangan teknologi itu. Saya mencoba mengutip saja salah satu teori yang mendasari tadi itu ya, yang mendasari apa sih visi ke depan tadi itu. Michio Kaku ini kan salah seorang teoritis fisika ya. Dia menggunakan istilah the science of the impossible. Jadi ketidakmungkinan ini adalah sesuatu yang merupakan tugas sains, tugas ilmu pengetahuan untuk mempelajarinya, merisetnya, mengembangkannya nanti melalui teknologi dan untuk merealisasikannya gitu. Segala ketidakmungkinan lah gitu ya. Orang primitif tidak akan membayangkan akan bisa ke bulan kan ya, itu impossible kata orang primitif, tapi kan sains kan mencoba untuk mengembangkannya dan melakukannya dan akhirnya sampai di bulan kan ya. Kita mungkin tidak akan membayangkan bisa sampai ke matahari misalnya, tapi sains berupaya untuk mencari jalan ke arah sana, itu kurang lebih ya. Ini pemahaman saya terhadap the science of the impossible yang dikatakan oleh Michio Kaku ini. Nah, seni kan juga sama gitu. Seni justru membuka hal-hal yang impossible itu. Sama dengan sains sebetulnya seni itu. Kalau seni tidak membuka hal impossible itu, ya tidak ada yang disebut dengan kreativitas dalam seni gitu ya. Nah, sehingga Michio Kaku itu sendiri juga memberikan contoh science fiction ya. Jadi yang impossible itu kan bisa kita tonton di science fiction ya, cerita fiksi ilmiah ya. Dan kita mengatakan impossible gitu kan. Tapi science mencoba itu. Nah, contoh ya. Ini yang sering saya sampaikan juga ini. William Gibson ini kan penulis science fiction. Dia nulis di tahun 1984 science fiction, judulnya New Romancers ini. Dia mengatakan ke depan nanti akan ada komputer seluruh dunia itu terkoneksi melalui apa yang dia sebut dengan Matrix. Nah, di tahun 2017 terrealisasi yang dibayangkan oleh William Gibson itu, tapi namanya bukan Matrix, namanya Cyberspace. Nggak tahu berapa tahun itu ya, terrealisasikan. Yang di tahun 84 itu masih fiksi itu ya. Sepertinya bukan tahun 84, dia kan nulisnya tahun 84 ya, tapi yang dia gambarkan mungkin juga tahun sebelumnya. Nah, oleh karena itu maka, Michio Kaku ini memang saintis yang sangat, dari kecilnya dia sudah sangat senang nonton ini ya, science fiction gitu. Sangat senang untuk ini, untuk berimajinasi ya, seperti orang seni lah gitu kan ya, Michio Kaku ini. Karena dia tergila-gila dengan apa yang disebut dengan the impossible itu, hal yang nggak mungkin gitu. Nah, ini sebagai ini saja ya, sebagai diskusi awal saja dari apa tadi yang kita sebut dengan visi teknologi. Ya, mau tidak mau, visi teknologi kan landasannya kan ini ya, the science of the impossible ini. Nah, saya kembali ke ini, ke belakang ya. Saya kembali ke belakang, kemarin kita sudah mendiskusikan sepintas sebetulnya bagaimana para visioner yang dulu saya katakan kemarin itu di balik pengembangan komputer dan internet itu ternyata ada visioner-visionernya yang tadi di dalam peradaban itu kan disebut dengan vision ya. Disebut dengan vision itu karena ada gambaran-gambaran besar ke depan yang akan dicapai melalui sains dan teknologi. Seperti apa sih masyarakat 20 tahun lagi kalau dikembangkan internet? Nah, itu kurang lebih yang disebut dengan visi. Bahkan 100 tahun ke depan gitu kan ya. Visi itu kan bisa ini, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, dan sebagainya.
Nah, salah satu yang berkembang dulu ya, yang kemarin itu saya katakan 20-30 tahun yang lalu, adalah pandangan bahwa seperti yang digambarkan oleh Ed Regis ini ya, manusia itu memiliki kelemahan. Tubuhnya lemah, emosinya lemah, mentalitasnya juga lemah. Tubuhnya rentan terhadap penyakit. Nah, ini yang kita alami sekarang ya. Tubuh kita rentan terhadap virus. Mengalami penuaan dan kematian. Pikirannya juga sangat terbatas. Sangat terbatas pikiran setiap orang. Pokoknya intinya adalah kondisi manusia itu memiliki keterbatasan yang sangat terbatas begitu kan. Nah, sementara ini tentunya dimulai dari Nietzsche ya. Nietzsche itu menggunakan istilah Huberman, Superman. Dia menggambarkan ya untuk mengatasi segala kelemahan manusia tadi itu yang disebut Nietzsche itu kan manusia yang bermental budak ya. Dia harus dikembangkan ini sesuatu yang membawa manusia menjadi Superman, Huberman. Mau tidak mau melalui bantuan ini ya, apa yang disebut dengan mesin yang lebih efisien, yang lebih cepat, lebih murah dan sebagainya. Jadi gambaran yang disebut visi ke depan itu adalah bagaimana mesin menggantikan segala hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia karena kelemahannya tadi itu. Nah, salah satu yang sudah diusahakan mungkin sudah puluhan tahun yang lalu ya, adalah mencoba untuk ini, untuk mensimulasikan pikiran. Kita sudah singgung juga pada pertemuan yang lalu sebetulnya, bahwa otak kita itu, bila kita memiliki informasi yang cukup ya, di luar otak kita itu, dan kita reproduksi informasi itu dengan cukup akurat gitu kan ya, maka kita itu memiliki jalan untuk mencipta ulang memori-memori yang ada di otak kita itu. Bahkan pikiran-pikiran yang ada di otak kita itu, bahkan juga perasaan-perasaannya. Nah, artinya apa? Pikiran kita tuh disimulasikan begitu ya. Dan kemudian dicipta ulang. Nah, kemudian setelah itu ditransfer. Kayak kita sekarang ini ya, mentransfer melalui internet itu ya. Mentransfer ke dalam komputer, tadi pikiran tadi itu. Mengapa bisa demikian? Karena apa? Sistem saraf kita, sistem otak kita ya. Cara otak kita tuh menyimpan dan sebagainya. Itu kan kalau kita mengikuti pandangan-pandangan tentang artificial intelligence, cara kerja otak kita itu kan dengan cara komputer kan kurang lebih kan sama ya. Ada memorinya, ada prosesornya, ada penyimpanannya dan seterusnya gitu kan. Nah, taruhlah kata ini ya, enhanced morphic ini, pikiran Einstein itu di ini, diselamatkan begitu ya. Ya tadi tuh pikirannya, cara berpikirnya, bahasanya, kemudian di-download ke dalam komputer, si pikirannya Einstein tadi itu. Nah, Einstein ini kan sudah tidak ada ya, Einstein-nya sudah meninggal. Tetapi pikirannya didownload ke dalam sistem komputer. Dan pikiran itu bekerja di dalam sistem komputer itu. Berpikir, berinovasi, dan sebagainya. Ini yang merupakan tadi yang kita sebut dengan visi ya, visi ke depan itu dari orang-orang yang, ini seperti Hans Moravec ini kan nulis tahun 88.
di bukunya Mind Children. Jadi itu tadi yang kita sebut dengan utopia-utopia ke depan ya, yang mungkin pada waktu Hans Moravec ini nulis, dia diketawain orang gitu ya, nggak mungkin lah gitu kan. Tadi dikatakan Misio Kaku itu, impossible tadi itu. Nah, tapi kan ini ya, riset itu kan terus berlanjut. Nah, intinya kalau pikiran manusia itu bisa dimasukkan ke dalam sistem komputer, maka dia abadi gitu kan. Ya, tentunya orang-orang yang membuat visi ini kan orang yang ini ya, yang apa namanya, tidak berpikir tentang Tuhan ya. Jadi ya mereka berpikir ya abadi ini, dalam sistem komputer itu. Sehingga ini yang disebut dengan immortality, keabadian. Jadi ya kita udah, Einstein udah meninggal, tapi pikirannya abadi gitu. Pikirannya tetap berpikir di dalam sistem komputer itu. Nah ini yang kurang lebih visi-visi itu sudah berkembang 20 tahun atau 30 tahun yang lalu gitu ya. Seperti apa realisasinya ya? Nah sekaranglah kita mencoba melihat apakah visi-visi yang tadi dikembangkan ya, yang saya tadi coba jelaskan itu barangkali sebagian kecil ya penjelasan mengenai visi-visi itu. Sebagian lagi minggu lalu sudah kita bicarakan juga tentang simulasi Tuhan, simulasi tubuh kita dan sebagainya begitu. Nah itu kan visi-visi ke depan. Nah seperti apa realisasinya ya? Kan kadang-kadang kan utopia itu ketika sudah direalisasikan dia kan berhenti menjadi utopia. Dia menjadi realitas kan ya, si utopia tadi itu. Nah kita coba melihat kan ya, apa sih yang terjadi sekarang ini? Dalam konteks, di awal tadi kita bicara mengenai peradaban. Apakah ada yang berubah pada peradaban sekarang ini? Apakah peradaban itu sudah mengalami ini ya, perkembangan sedemikian rupa, sehingga bahkan konsep peradaban itu sudah berubah gitu kan. Nah ini mungkin yang perlu kita bahas ya, perlu kita diskusikan gitu. Saya memulainya dari ini ya, dari pemikiran Luciano Floridi, ini seorang filsuf informasi ini ya. Dia nulis di bukunya The Fourth Revolution, bagaimana imposphere itu membentuk realitas kehidupan manusia ya. Dia menggunakan istilah hyperhistory. Kita mengalami pergeseran transisi dari sejarah ke hipersejarah. Intinya yang menyebabkan terjadinya transisi itu adalah ICT, Information and Communication Technology. Kekuatan prosesor semakin meningkat dan juga semakin murah. Jumlah data yang bisa kita jangkau, ya seperti kita alami sekarang ya, nggak terpikirkan sebelumnya gitu kan ya. Jaringan komunikasi semakin luas, semakin mudah juga diakses gitu kan, cepat juga. Nah, itulah yang menyebabkan terjadi perubahan-perubahan besar di dalam ini ya, di dalam apa yang nanti kita sebut dengan peradaban gitu. Jadi sumber perubahan peradaban ini adalah ICT itu. Atau kalau kita gunakan bahasa yang kita gunakan sebelumnya, perkembangan teknologi informasi digital. Nah, Floridi ini mencoba membuat satu model ya. Jadi modelnya itu adalah ada teknologi, ada penggunanya ya sebelah kiri ini. Ada istilah itu prompter. Prompter ini kan bisa ditafsirkan sebagai bisa sebagai pembisik, bisa sebagai pemicu, bisa sebagai pendorong, bisa sebagai pemula yang memulai gitu kan ya. Jadi banyak sekali tafsir dari prompter ini. Tadi tuh pembisik misalnya kan ya. Nah, misalnya teknologi yang ada sekarang gitu ya. Siapa pembisik pada kita, kepada kita sebagai user? Ya, pembisiknya ya produser gitu kan. Yang membisik itu artinya melalui iklan, melalui apa namanya janji-janji fiturnya dan sebagainya ya. Nah, jadi istilah pembisik ini
barangkali dalam pengertian yang luas ya. Bisa juga tadi itu pemicu dan sebagainya. Berdasarkan itu ya, Florini itu membuat satu perkembangan lah, kalau mau dikatakan begitu. Nah, dia menyebut ada first order technology, teknologi apa ya, yang pertama ini ya, first order technology, yaitu ada teknologi, tapi yang menjadi pemicunya adalah alam. Maksudnya pemicu itu adalah alam itu menjadi gagasan bagi manusia untuk menciptakan teknologi ya. Nah, misalnya di sini tampak batu nih teknologinya. Tampak ya dari batu itu. Nah, ya yang memicu adanya tampak batu kan alam ya. Misalnya orang mau ngupas kelapa nggak bisa ya, pakai tangan nggak bisa. Nah, alam itu memicu ya, memaksa manusia itu menemukan alat untuk mengupas kelapa tadi itu. Jadi pemicunya alam. Dan teknologi ini masih berurusan dengan alam. Mau kita bicara kampak, mau kita bicara bulldozer, mau kita bicara pacul gitu ya, parang, apapun, gergaji, kita masih berurusan dengan alam teknologi itu. Nah, sehingga segitiga ini, manusia, teknologi, dan alam itu, ya sampai sekarang kan masih ini ya, masih berlangsung itu, karena pemicu itu tetap alam gitu kan. Tsunami misalnya, itu kan fenomena alam. Nah, karena tsunami muncul adalah teknologi untuk, teknologi informasi untuk peringatan dini teknologinya, itu kan karena alam itu. Pemicunya alam. Semua ini disebut dengan first order technology oleh Florini ya. Nah, tetapi kemudian ada second order technology. Second order itu yang sebelah kanan ini nggak lagi alam ya. Sudah digantikan pemicu ini, pembisik ini teknologi lagi gitu. Tetapi kita masih sebagai user. Ambil contoh ya, mobil saya menyebabkan ketika saya naik mobil saya tidak bisa ini, tidak bisa makan gitu kan ya, sambil nyetir gitu. Nah, maka dikembangkanlah teknologi agar bisa sambil nyetir itu sambil makan atau sambil nelpon, dibuatkanlah tempat naruh telepon, dibuatkanlah tempat naruh minum dan sebagainya. Nah, teknologi untuk makan di mobil itu kan dipicu oleh teknologi juga, oleh teknologi mobil. Nah, artinya di teknologi memicu teknologi ya. Kalau tadi kan alam memicu teknologi gitu. Sebetulnya kita bisa perluas ini ya, bisa teknologi itu kita ganti dengan, karena di awal dulu kita bicara teknologi itu kan akar katanya dari tekna ya. Istilah tekna itu dipakai untuk teknologi tapi juga dipakai untuk seni. Nah, artinya sama juga kita bisa kita ganti dengan seni atau desain ya kalau mau ini. Teknologi ini. Jadi teknologi memicu teknologi yang lain gitu. Usernya tetap kita manusia gitu ya. Nah, itu second order. Teknologi tahap kedua itu kan ya. Yang digambarkan oleh Floridi. Jadi prompternya itu teknologi lagi, si pembisiknya itu, si pemicunya itu, si pendorongnya itu teknologi lagi. Teknologi mendorong teknologi yang lain. Oke, tetapi sekarang ini terutama karena ICT ini ya, teknologi informasi digital, berkembang third order technology. Jadi, ya manusia nggak ada lagi gitu. Jadi, teknologi dipicu oleh teknologi, digunakan oleh teknologi lain gitu kan. Nah, manusia hilang di sini.
Jadi teknologi sebagai pemicunya, teknologi sebagai penggunanya. Seperti apa gitu ya? Ini kan diistilahkan oleh Floridi itu modelnya itu ini ya. Teknologi sebagai pemicu, sebagai ini teknologi. Jadi pemicu maupun penggunanya teknologi juga gitu. Ya mudahnya kita bayangkan saja ini ya. Tentunya mungkin masih ada di beberapa science fiction ya. Kita bayangkan saja ya, perang di antara robot gitu. Nah yang berperang kan robot dengan robot ya. Atau robot menggunakan teknologi lain gitu kan dalam untuk kepentingannya. Atau internet menggunakan teknologi yang lain gitu kan. TV menggunakan internet. Ya kan? Kulkas saya sekarang menggunakan internet. Dan kulkas saya itu nanti berkomunikasinya tidak lagi dengan saya gitu, tapi dengan sesama teknologi yang lain gitu ya, dengan kulkas, dengan refrigerator, dengan mesin cuci dan sebagainya gitu. Nah, ini yang disebut dengan the third order technology. Jadi nanti bayangkan saja ya apa yang sekarang disebut dengan autonomous ya, ada mobil autonomous, mobil tanpa ini. Apa namanya jalan sendiri gitu otonomus itu. Nah itulah teknologi third order teknologi. Yang ditambahkan apa gitu ya, yang ditambahkan apa itu sekarang ini khusus bicaranya mengenai ini nih, mengenai apa teknologi informasi dan digital ya. Jadi kalau dulu hubungannya antara manusia, alam dan teknologi ya. Tapi kan tadi kan digantikan ya, bisa yang second order itu manusia, teknologi, dan teknologi, kalau kita menggunakan internet itu. Bisa juga teknologi, kalau tadi kulkas saya langsung pesan, robot saya langsung pesan barang ke Gojek gitu kan ya, robot saya. Yang melayani Gojek juga udah robot juga gitu, misalnya begitu. Nah intinya ada dua hal yang ditambahkan ya, yaitu interface dan protokol. Nah ini dua hal ini yang merupakan apa yang sekarang membangun peradaban baru ini ya. Jadi dua hal ini kata kuncinya ini, interface dan protokol ini yang akan kita coba diskusikan nanti. Yang tadi tuh di sini ya, the Internet of Things itu menjadi berperan besar di sini. Interface antar muka. Baik, nah berdasarkan apa yang tadi sudah kita bicarakan ya, setidak-tidaknya seperti yang digambarkan oleh ini ya, para Kana ini orang India ini memang banyak menjadi pemikir ya. Kita dalam hal ini salut juga dengan orang India ini ya, dia banyak jadi pemikir di Inggris, di Eropa, di Amerika ya. Padahal India sendiri juga miskin tetap miskin sampai sekarang gitu kan ya. Tapi banyak orang-orangnya yang menjadi pemikir. Dia mengatakan peradaban sekarang itu membawa kita dari kurang lebih nih ya, dari geografi ke arah connectivity. Jadi dulu itu kita kan mementingkan geografi ya. Yang di awal dulu saya menyebutnya atau kita mendiskusikan dulu tuh dengan istilah globalisasi fisikal material. Proses globalisasi yang bersifat fisik material. Nah, itu di situ peran geografi itu menjadi penting gitu kan. Di dalam perkembangan peradaban sebelum adanya internet ini. Jadi bagaimana dulu para pedagang Belanda jauh-jauh datang ke Indonesia hanya untuk beli cengkeh ya, beberapa tahun dia sampai di Indonesia atau bulan nggak tahu. Nah, jadi di situ geografi menjadi penting gitu kan. Sekarang melalui apa yang disebut dengan oleh Paul Virilio yang pernah kita diskusikan dulu ya, melalui real time
melalui the death of geography, kata Paul Virilio itu. Ya, karena geografi sudah mati ya, yang penting sekarang bukan lagi tempat, bukan lagi jarak, bukan lagi bepergian secara fisik itu, yang penting sekarang koneksi. Nah, sehingga connectivity itu menjadi ruhnya peradaban sekarang gitu. Gampangnya gini aja lah, masih tetap berjalan nggak klik line kita ini kalau koneksi terputus? Ya, Sophie nggak bisa negur saya. Saya nggak bisa menyampaikan materi. Semua nggak bisa bertanya ke saya pada malam hari ini ya. Gara-gara koneksi terputus. Kalau kita dulu hidup di geografi, nggak ada ini, nggak ada apa namanya, apa sih dulu namanya itu, slide proyektor itu ya. Nggak ada itu, saya masih bisa ngomong di kelas. Kan, ya. Ya, sekarang saya mati ini. Nggak ada koneksi. Jadi begitu penting koneksi sekarang itu. Dan menggantikan geografi. Ya kan, ini kita rasakan dengan ini ya, dengan kuliah klik lain sekarang ini. Ya nggak ada artinya sekarang geografi. Mau Yurif ada di Surabaya, mau yang lain ada di Jakarta, nggak urusan. Gitu kan. Yang penting koneksi ada gitu. Dan kalau koneksi nggak ada, ya itu, semuanya tidak berjalan ya. Nah, jadi nggak salah juga kalau ini ya, dikatakan sekarang ini lebih penting koneksi, koneksi dalam pengertian connectivity ini ya, daripada geografi gitu. Semuanya ya, tukang Gojek, tukang GoFood, ya kan, GoShop, semua itu, kalau nggak ada koneksi, ya mati. Nggak berjalan maksudnya mati itu ya. Semuanya nggak bekerja gitu. Nah, dan kita kan sangat bergantung pada connectivity ini ya. Makanya judul bukunya para kana ini konektografi. Begitu pentingnya koneksi itu sehingga dia memberi judulnya konektografi. Nah, itu pertama ya. Yang kedua ya, digunakan istilah depollution, tapi mungkin saya jelaskan bukan itu ya, tapi ada pergeseran juga dari kapital ke dalam share gitu kan. Nah, dulu kita kan kalau mau apapun lah gitu, mau bikin usaha, mau apapun lah begitu ya, sangat bergantung pada modal gitu kan ya, pada kapital. Sekarang nggak begitu lagi ya. Sekarang kita bisa mengandalkan share gitu kan ya. Ya nggak punya duit, ya share aja dulu di WA gitu kan ya. Dan yang kita share itu kan juga macam-macam orangnya. Ternyata ada orang dermawan satu ya. Saya nggak punya duit, oh saya punya duit nih katanya ya. Saya modalin kamu gitu kan. Nah, jadi share itu sekarang, saya rasa ini banyak dialami banyak orang ini ya. Apa yang disebut dengan, kita dalam kondisi ya, ini ya, kita nggak punya apa-apa, nah kita coba memanfaatkan apa yang disebut dengan ini, jaringan. Kita sharing di sana apapun, mau masalah, mau kebahagiaan, mau apapun gitu kan ya. Dan semua orang kan melakukan itu gitu, sekarang ini. Mau yang profesional, mau yang penulis, mau yang seniman. Yang sudah saya ceritakan dulu ya, ada seorang penulis buku semiotik di Australia, tiba-tiba masuk ke Facebook saya, ngasih satu daftar isi bukunya gitu kan ya. Coba pandangan kamu tentang daftar isi buku saya gitu kan. Nah, saya beri masukan. Sepertinya ratusan orang, mungkin ribuan orang kali ya yang memberikan masukan pada penulis itu. Nggak lama kemudian, 6 bulan kemudian terbit bukunya gitu. Nah, itu dia coba ini sharing gitu kan ya. Nah, saya rasa ini kan ini ya yang kita lakukan sehari-hari ini apa namanya, perubahan dari, jadi modal itu bukan enggak penting ya, tapi tidak sepenting sharing sekarang ini modal itu. Kemudian ada peralihan juga dari apa yang disebut dengan geopolitik ya,
ke dalam apa ya note ya, note kan ada pasangannya simpul ya, ke dalam simpul-simpul gitu. Jadi artinya ada perubahan ya. Geopolitik ini kan kita bicara ini tempat ini, kita bicara ruang, kita bicara teritorial. Nah sekarang ini yang kita bicarakan bukan itu ya, yang kita bicarakan sekarang adalah link dan tautan. Link dan node-nya gitu kan. Sorry, simpul dan tautan, sorry ya, simpul dan tautan. Link dan node gitu. Semua orang sekarang bicara link-nya apa? Ya kayak tadi kan Yurif udah ngirim ini link klik lainnya ke saya ya. Nah kalau Yurif nggak ngirim link ke saya ya, ya nggak terjadilah kuliah klik lain yang sekarang. Begitu pentingnya link itu ya. North itu ya ini Yurif di Surabaya, saya di sini kan itu apa namanya simpulnya kalau lebih. Nah sekarang yang penting kan ada simpul, ada tautannya ya. Ada nodes, ada linknya. Semua orang bicara itu sekarang. Saya rasa jutaan miliaran orang sekarang itu tiap hari bicara mengenai link gitu ya. Nggak bicara kamu di mana gitu kan, itu udah jarang ya. Kayak sekarang ini, yang hadir di kuliah saya ini berada di mana gitu. Ayu sekarang di mana? Ya nggak relevan pertanyaan itu di kuliah klik lain ini. Mau dimanapun lah gitu kan, Ayu itu kan itu nggak persoalan. Yang penting kan ada gambarnya di ini di layar saya gitu ya. Nah begitu pentingnya link dan node itu ya, simpul dan tautan itu. Jadi kita nggak bisa hidup sekarang tanpa itu gitu. Ya, maksudnya nggak bisa hidup itu nggak bisa kuliah kayak sekarang, nggak bisa pesan Gojek, nggak bisa pesan makanan apapun gitu ya, nggak jalan hidup kita kalau tidak ada link dan notes gitu. Nah oleh karena itu maka ini satu persoalan besar ini ya. Jadi tempat itu sekarang nggak penting. Geopolitik kan bicara mengenai politik ruang ya, politik tempat, politik teritorial. Kita bicara rumah di mana, kantor di mana, belanja di mana. Nah, sekarang kan bukan itu ya. Kita bicaranya belanja pakai link apa gitu. Kuliah pakai link apa kan begitu. Sekarang ini bicaranya begitu. Oke. Nah, kemudian ya itu yang kita sebut kurang lebih ya pengalaman sosial yang dijejaringkan, tetapi jejaring yang dimaksud di sini jejaring digital ya, karena harus diingat seperti yang sudah kita bicarakan di minggu kedua dulu ya, istilah jejaring ini kan tidak mesti digital, tidak mesti internet, ya kan, jejaring mafia di Jepang Cina itu dulu sebelum ada internet dia sudah membuat jejaring global, teroris juga sebelum ada internet. Nah yang kita maksud sekarang ini jejaring itu jejaring pengalaman sosial berjejaring digital. Artinya di dalam klik lain sekarang ini kita sedang mengalami pengalaman kuliah berjejaring. Jadi kalau saya skemakan gitu ya, Yurif Surabaya itu kan ininya simpulnya ya, north-nya itu. Saya Bandung, north-nya Yai Jakarta, penotnya itu. Nah kemudian siapa lagi punya ada di Bali misalnya, Larry di Bali. Nah masing-masing kita kan membuat garis ini ya. Masing-masing kita membuat garis-garis itu yang disebut dengan tautan tadi itu. Kalau sekarang pesertanya ada 60, berarti kan garis yang dibangun melalui 60 orang itu. Nah, begitulah pengalaman sosial yang kita alami sekarang ya. Di dalam jejaring itu,
kan sekarang kita nggak mikirin lagi ini, nggak memikirkan lagi di mana di mananya ya. Bapak di kantor atau di rumah, enggak, sekarang nggak persoalan gitu. Jadi itu pengalaman sosial di dalam jejaring ya. Nah kemudian ini yang barangkali apa bagian ini yang mungkin perlu kita diskusikan secara lebih detail nanti ya. Jadi kita ini sedang mengalami sebuah jalan menuju cyber civilization gitu. Jadi karena merupakan jalan berarti kan belum sampai ini ya. Jadi peradaban cyber gitu. Nah peradaban cyber ini sebetulnya kenapa muncul ya? Sebetulnya beberapa hal sudah kita diskusikan sebelumnya. Misalnya Paul Virilio dulu bicara the death of geography ya, matinya geografi. Matinya geografi itu artinya ada istilah real time ya. Apa itu real time? Apa itu mati geografi? Ya, kuliah klik line kita ini, sekali lagi contohnya ya. Kita nggak bicara lagi geografi. Apa tuh death of instant, apa distance? Kurang lebih itu yang disebutnya real time ya. Real time itu sekarang di Surabaya, katakanlah jam 9 lebih ya, Yurid ya. Di Bandung jam 8 lebih. Nah, apakah waktu perbedaan waktu penting bagi kita di klik lain ini? Ya nggak ada urusan kan dia. Oh, Surabaya jauh, jaraknya ratusan kilo dari Bandung. Ya nggak ada urusan di klik lain ini. Jadi, saya rasa contoh dari death of distance itu yang paling nyata tuh kuliah klik lain ini. Death of distance, matinya jarak gitu kan. Sama juga matinya perbedaan waktu yang oleh Virilio disebut matinya geografi gitu. Karena apa? Ya pada akhirnya kuliah ini adalah kuliah yang menentang determinasi geografi. Kuliah klik lain ini ya maksudnya kuliah yang zoom yang lain ini ya. Kuliah yang menentang amatan-amatan geografi. Ya karena kita terkoneksi gitu ya. Jadi kurang lebih yang disebut dengan peradaban cyber itu ya, walaupun dia masih jalan ke arah nih ya, cyber civilization ini, ya dia berkembang karena ini digital teknologi informasi digital itu, yang kurang lebih melampaui geografi fisik. Nah, mudah-mudahan masih ingat kita bicara dulu itu ya, ada dua globalisasi. Satu globalisasi fisik, artinya geografi itu. Dan satu lagi globalisasi non-fisik, atau disebut juga digital. Nah ini yang disebut dengan against geographic determinism itu. Jadi kuliah klik line kita ini. Segala sesuatu lah yang sekarang beralih ya, yang saya dulu gambarkan bergesernya kehidupan kita dari fisikal material ke arah yang informasional digital. Ya, kayak kuliah kita sekarang ini. Nah, kuliah kita sekarang ini sudah menunjukkan road to the cyber civilization ya, seperti itu. Kalau divisualkan mungkin gambarannya seperti ini ya. Jadi kalau ini terkait dengan interface sebetulnya ini. Kalau dulu kita memiliki kendali langsung ya terhadap sepatu kita, kursi kita, kendali langsung ini. Kemudian ada remote control, kendali jarak jauh. Jadi manusia dan apapun lah gitu, mau kulkas, mau apa gitu ya, kendali jarak jauh. Nah sekarang yang banyak berkembang sekarang kan apa yang tadi sudah kita bicarakan, autonomous ya. Jadi bukan lagi manusia mengendalikan
si objek, objeknya udah autonomous. Karena autonomous nggak lagi di sini sudah bukan lagi panah kendali ini, tapi udah saling kendali ini. Nah, gambaran sebelah kanan ini kan contoh ya, ada manusia sebelah kiri, robot sebelah kanan. Tapi ini kan masih ini nih, masih yang primitif ini. Ke depan ya gambaran cyber civilization, ya gambaran utopia seperti ini gitu ya. Manusia sekarang berinterface dengan robot. Robot dengan robot yang lain, bisa juga seperti itu. Nah ini yang tadi udah kita bicarakan ya. Jadi intinya sekarang ini, setidak-tidaknya sekarang kita masih hidup di dunia-dunia itu ya, di dua dunia, dalam satu fisikal material, di pihak lain, informasional dan digital, dan masih bercampur. Augmented itu yang masih bercampurnya dua dunia itu. Tetapi ke depan, kalau sudah menjadi full cyber tadi itu, kan nggak begitu lagi ya. Ya, sekarang kita kan masih ini ya, masih mengalami dunia kombinasi antara yang fisikal dengan yang informasional tadi itu. Baik, kalau coba dirangkum ya terakhir ini, kita mengalami perubahan, pergeseran apapun namanya dari civilization menjadi cyber civilization. Mengapa bergeser gitu ya? Karena ada beberapa hal, mungkin juga definisi yang mungkin mengalami perubahan gitu. Ya tadi itu, kita bergeser dari geografi ke arah matinya geografi. Sudah kita diskusikan tadi. Kita bergeser dari tempat ke non-place. Kuliah klik lain kita ini non-place. Tapi peradaban juga ini ya, kalau bicara peradaban, dulu itu dasarnya geografi gitu kan. Makanya dulu ada peradaban barat, ada peradaban timur, ada peradaban Cina, ada peradaban Islam, menunjuknya ke geografi. Nah sekarang di dalam dunia cyber ini, peradaban siapa gitu? Apakah bisa kita mengatakan ini peradaban barat nih internet? Enggak juga. Orang India berperan di situ dalam mengembangkan software-nya. Orang Cina dan Jepang berperan dalam mengembangkan hardware-nya. Jadi peradaban cyber nggak bisa diklaim lagi menjadi peradaban barat ya. Jadi sudah, dia ada di dalam non-place ini gitu kan. Peradaban itu ekstensif, ekstensif ini bicaranya dalam kaitan dengan ruang ini ya. Ekstensif itu perubahan, pergeseran, perpindahan dalam kaitan dengan ruang. Intensif itu bergeser, berpindah dalam kaitan dengan waktu. Zoom kita ini adalah intensif. Tidak dibicarakan dalam konteks ruang gitu kan. Nah, dulu kita pernah diskusi juga kronologi ya. Kronologi itu peradaban pada umumnya dibangun oleh kronologi ini dan kronos juga. Sekarang kronoskopik ini. Ini sudah kita diskusikan sebelumnya ini ya. Dulu sangat penting space ya. Peradaban Cina, peradaban Islam, peradaban Barat apalagi ya. Yang disebut menguasai itu adalah menguasai ruang gitu kan. Di dalam cyber civilization yang disebut menguasai itu lebih kepada menguasai koneksi yang tadi sudah kita bicarakan. Siapa yang menguasai koneksi, dia yang ini, yang berkuasa, kurang lebih begitu ya. Nah, yang kini masih fisikal ya, nah kanan itu informasional, real, virtual. Jadi, gambaran ini masih gambaran kasar ya, masih gambaran samar-samar. Ini masih beberapa kata kunci yang masih perlu diuji ya. Tapi intinya beberapa fakta kehidupan sehari-hari kita, ya setidak-tidaknya menjelaskan kita bergeser dari setidak-tidaknya dari 8 hal di kiri ini ke arah 8 hal di kanan ini. Nah, yang tadi kurang lebih ini yang disebut dengan cyber civilization untuk sementara ya. Nanti kita bisa saja menyebutnya yang lain dengan konsep yang lain. Dengan demikian maka yang kita bicarakan ini memang hal yang sangat besar ini ya. Masalahnya juga besar,
banyak hal-hal yang perlu kita diskusikan secara lebih dalam tentunya ya. Tapi ini yang mungkin saya coba tawarkan malam hari ini. Dua minggu ke depan kita bicarakan hal-hal yang besar-besar seperti ini tentang peradaban. Jadi tiga kali pertemuan kita berikutnya dengan yang sekarang kita bicara mengenai peradaban. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terakhir mungkin sebagai sebuah renungan kita ya, ini menarik nih, satu dari Floridi ini yang menarik, ini nanti silakan dibaca nih. Dia mengatakan more space, ya more space itu ya ini kita masuk ke ruang internet ini ya, more space, more freedom, semakin banyak ruang kita masuki di internet semakin bebas kita gitu ya. Tetapi justru semakin kita semakin dikontrol, dikendalikan. Satu pihak kita semakin bebas ya, tapi di pihak lain kita justru semakin dikendalikan. Walaupun semakin banyak pilihan ya. Nah ini menarik ini apa namanya, apa yang dikatakan Floridi ini, karena sepintas ini pandangan yang sangat kontradiktif ya. Kita bebas tapi dikontrol gitu, itu kan artinya nggak bebas. Artinya kalau kita dikontrol, artinya nggak bebas gitu kan. Kita banyak pilihan, tapi sama juga dikontrol gitu kan. Ya semakin dikontrol, artinya semakin nggak banyak pilihan. Ini menarik ini bagi kita untuk didiskusikan ya. Ini cara berpikir yang menurut saya penting kita coba juga kembangkan seperti ini gitu. Baik, saya rasa ini yang terakhir ya. Saya cukupkan demikian ya pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Sofi, silakan tulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke hari rupanya kita harus selalu update dengan kondisi terkini, tidak lupa juga kita mengikuti perkembangan di masa lalu, karena rupanya pada setiap paparan materi Prof, ada hal-hal yang tidak bisa kita lupakan, jejak-jejak peradaban dari masa lampau. Seperti tadi kita rupanya harus mereview kembali ingatan di masa lalu pada saat hyperhistory. Nah, untuk selanjutnya barangkali sudah ada pertanyaan yang ada di benak Bapak dan Ibu berkaitan dengan begitu padat dan banyaknya materi hari ini. Dan langsung saja saya buka sesi diskusi ini. Apabila Bapak dan Ibu ada yang mau ingin beropini, ingin bertanya atau berbagi buah pemikirannya. Oh baik, sudah ada ternyata. Langsung saya persilakan kepada Pak Jumata. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Perkenalkan, saya Jonathan Adriel. Saya mahasiswa Fisika ITB 2019 dan kebetulan baru pertama kali ini ikut forum ini. Karena tadi saya lihat di IG ada yang nge-share tentang diskusi kita, Kak, yang diadakan pada malam hari ini. Saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Pasya. Yang sangat menarik gitu, yang menggambarkan bagaimana pergerakan peradaban kita ke depannya. Yang menurut saya menarik adalah, dan sekaligus menjadi pertanyaan adalah, ketika peradaban kita menuju cyber civilization, artinya kita bergerak ke arah digitalisasi, dan kemudian tadi dijelaskan pada bagian akhir gitu ya, more freedom, more space, dan sebagainya. Yang menurut saya menarik untuk kita diskusikan adalah kira-kira apa yang akan kita hadapi dalam konteks perubahan struktur sosial ketika kita menuju ke arah cyber civilization. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kira-kira ketika kita menuju cyber civilization, apakah nilai-nilai kemanusiaan yang
selama ini kita terima dan kita jalani itu akan tereduksi, atau mungkin nilai-nilai kemanusiaan yang sekarang ini akan mengalami sebuah transformasi gitu. Saya kira dua hal itu saja yang ingin saya tanyakan dan mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Baik, silakan Prof. Ya, baik. Mas Jonathan tadi ya? Ya, betul. Ya, ya. Ini saya rasa pertanyaan yang memang perlu kita diskusikan ini ya bersama ya. Kenapa? Satu persoalan tentang manusia yang besar ini ya, tentunya yang tadi ditanyakan ini. Karena itu berkaitan dengan peradaban gitu ya. Nah, intinya memang seperti tadi yang kita diskusikan bahwa peradaban cyber ini memang jantungnya adalah seperti yang tadi dikatakan juga oleh ini ya, Floridi maupun tadi Parag tadi itu, intinya memang adalah pada perkembangan teknologi informasi digital, itu yang menjadi inti ya. Mau kita sebut dengan the Internet of Things, mau kita sebut dengan revolusi industri 4.0 itu ya, intinya core-nya itu kan ini adalah bahwa kehidupan kita itu kan semacam didigitalisasikan. Ini yang menjadi ini ya, menjadi yang tadi disebut dengan prompter gitu ya. Jadi pemicunya kan itu sebetulnya. Nah, tetapi tadi kan kita mencoba membicarakan apa yang kita sebut dengan disruption itu yang kecil-kecil ya. Bagaimana HP mendisrupsi kehidupan sosial. Tidak saja sosial, tapi juga teknologinya sendiri juga dihancurkan oleh sistem HP yang ada. Walkman tadi contohnya. Nah, kita kan coba bicarakan tadi disruption dalam contoh yang kecil pada tingkat produk gitu kan. Tetapi kalau kita bicara civilization, nah ini kan menyeluruh ya. Menyeluruh artinya apa? Menyeluruh itu kalau hampir semua aspek kehidupan kita itu sudah didigitalisasikan, maka perubahan struktur sosial itu tidak lagi produk per produk ya, atau peristiwa per peristiwa gitu kan. Tapi perubahan struktur sosial itu menjadi pada tingkat yang lebih besar. Pada tingkat yang lebih besar itu pada tingkat sosial ya. Pada tingkat sosial itu artinya tingkat ya masyarakat itu bisa juga masyarakat desa, masyarakat kota, masyarakat sebuah negara, masyarakat global itu makin besar makin besar. Nah, yang lebih besar lagi pada tingkat ini pada tingkat peradaban. Karena peradaban itu kan skopnya lebih besar gitu ya. Tetapi yang sekarang kita alami ya, yang sekarang kita alami itu perubahan struktur sosial dalam skala yang kecil-kecil atau menengah atau agak besar tadi itu kan sebetulnya sudah terjadi gitu. Sudah terjadi dalam pengertian ya kita alami sehari-hari ya. Kita bicara sekarang misalnya struktur struktur pendidikan gitu kan ya. Nah, dengan adanya peralihan dari ini dari face to face ke arah yang CMC itu ya, yang computer mediated communication kayak Zoom ini, maka struktur sosial kan segera berubah dalam pengertian dalam banyak hal struktur sosial itu kan juga sangat ditentukan oleh tempat. Kalau ada hierarki itu sangat ditentukan oleh tempat gitu. Makanya kantor kan berhierarki kan ya, jadi direktur lebih besar, manajer lebih kecil dan seterusnya. Pokoknya ada hierarki sosial yang akibat dari ruang, dari spasial gitu. Nah sekarang kita kan tidak hidup di dalam ruang itu ya, kita hidup sekarang di dalam apa yang tadi kita sebut dengan non place. Ya di Zoom ini kan kita tidak relevan bicara tempat kan ya.
Nah, itu yang menyebabkan struktur sosial ini mengalami sedikit koreksi atau malah perubahan gitu kan. Kalau struktur sosial mengalami perubahan, biasanya itu diikuti oleh perubahan pada tingkat kultural. Pada tingkat kultural itu diantaranya tadi yang ditanyakan ya, perubahan pada tataran nilai, itu salah satu ya, yang perubahan kultural itu. Sebetulnya kan ada yang lain lagi, perubahan nilai, perubahan mindset, perubahan karakter, perubahan keyakinan ya. Banyak yang ini mengalami perubahan akibat ini, berubahnya struktur sosial tadi itu. Nah, kita ambil contoh ya, kita bicara nilai ya. Nilai ini kan juga sangat luas ya, ada nilai etik, nilai ekonomi, nilai spiritual, macam-macam. Kita ambil contoh nilai etik saja. Apa yang disebut dengan pantas, tidak pantas, baik, tidak baik, ya kan? Nah, itu kan nilai-nilai etik. Nah, bukankah nilai-nilai etik itu sekarang mengalami pergeseran ya? Etika berbicara saja ya. Ketika kita berbicara sudah CMC tadi ya, dimediasi oleh HP, oleh internet, oleh WA, dan sebagainya, nilai etika itu mengalami koreksi. Dan saya rasa setiap orang mengalami itu. Ya kan, hubungan antara guru dengan murid terkoreksi dengan adanya HP tadi itu. Nah, dengan demikian maka lebih tepat dikatakan ya, nilai itu sendiri sekaligus tereduksi ya, sekaligus juga bertransformasi. Nah, tinggal kita mau nggak kita tereduksi. Ini kan satu pertanyaan lagi nih ya, ini sudah pertanyaannya terkait dengan ideologi ini. Apakah kita mau ya nilai-nilai luhur kita misalnya di Indonesia ini tereduksi, tertransformasikan. Jadi intinya bukannya etika tidak ada ya, tapi dengan adanya, saya ambil contoh kecil saja ya, dengan adanya HP itu nilai etika sudah berubah gitu. Nilai tentang kesopanan ya, menghargai yang tua, dan itu mengalami perubahan ya. Nah, apakah kita mau bertransformasi ke arah nilai itu juga gitu kan. Ini satu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab ya, karena ini bergantung pada keyakinan kita masing-masing ini. Saya sendiri setidaknya bagi saya ini, saya tidak mau. Tidak mau nilai-nilai yang tadi kita terima sebagai yang luhur, apakah berasal dari adat kita atau dari agama dan sebagainya, ya kita, saya secara pribadi tidak mau mengorbankan itu. Gitu. Seperti itu. Jadi intinya, kalau ini kan masih kita bicara road to cyber civilization, jadi karena dia jalan kan masih belum ini ya, belum menyeluruh ya. Tetapi kan contoh-contoh yang kecil kan sudah banyak membuktikan kita sedang mengarah ke sana. Nah, memang perlu, sangat perlu kita membicarakan yang Mas Jonathan tadi tanyakan itu. Tereduksi atau tertransformasi tadi itu kita bagaimana kita bersikap ya. Nah, sikap saya berarti seperti tadi. Nah, silakan nanti yang lain memberikan juga pandangan-pandangan tentang hal ini. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk sementara ya, Mas Jonathan. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Jonathan. Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Ingin dijelas barangkali? Saya ingin menyampaikan bahwa saya setuju juga bahwa nilai-nilai yang selama ini kita terima gitu, itu jangan sampai ada sebuah nilai-nilai yang selama ini kita terima dengan adanya civilization yang baru gitu ya, cyber civilization yang baru itu mengalami reduksi gitu, karena
mungkin masih ada apa ya, masih punya imajinasi gitu ya tentang kita hidup dengan lingkungan yang sesama apa manusia gitu kan. Karena dan juga saya telah pernah baca gitu cerita kartun gitu, lucu-lucuan, tapi yang menarik itu ceritanya seperti ini. Ketika pada suatu masa, ketika manusia udah sudah hidup gitu ya dengan peradaban yang cyber gitu, hidup berdampingan dengan AI gitu, dan AI tersebut juga mempunyai apa namanya, juga mempunyai norma-norma tertentu gitu. Karena dalam yang dunia sebelumnya hanya manusia gitu yang mendefinisikan apa yang baik, apa yang tidak baik. Lalu muncul AI, mereka juga mendefinisikan gitu nilai-nilai yang menurut mereka baik dan tidak baik gitu. Dan menurut saya cerita-cerita itu apa ya, membuat saya berpikir gitu. Apakah mungkin gitu kan pada akhirnya nanti muncul sebuah entitas baru yang bisa mendefinisikan norma-norma tertentu gitu selain manusia. Saya kira mungkin itu saja tanggapannya. Terima kasih, Pak. Ya, ya ini saya rasa memang demikian ya Mas Jonathan ya. Ini menarik memang didiskusikan ya. Jadi barangkali gambarannya kan begini ya. Apa yang tengah terjadi sekarang ya, dengan munculnya tadi tuh robot teknologi, muncul drone, muncul banyak sekali teknologi baru itu, di mana teknologi itu menggantikan fungsi manusia gitu. Nah, saya ambil contoh kecil ya, di dalam menggambar gitu ya, ini contoh kecil sekali ini. Sekarang menggambar itu kan bisa diambil alih oleh komputer. Kita nggak lagi pakai skill tangan kita ya. Skill itu diambil alih oleh komputer. Kita kan nggak lagi pegang kuas, tapi pegang apa namanya toolsnya kan. Nah, itu contoh ya bagaimana manusia, talentnya, keahliannya, kalau pengetahuan nggak jelas ya. Tadi kan digambarkan pikiran itu bisa di-download dan sebagainya lah gitu kan ya. Tapi juga yang bersifat know-how ya, skill, itu juga diambil alih sekarang oleh sistem komputer. Berpikir juga diambil alih. Memori kan sudah lama diambil alih ya. Memori kita sekarang ini kan, kita kan semakin kehilangan kemampuan mengingat, karena apa? Karena semuanya kita serahkan ke komputer untuk mengingat. Catatan kita di komputer itu kan ingatan kita sebetulnya. Ingatan kita sudah pindah ke situ. Nah, sudah lama itu kan ya. Nah, nanti yang diambil alih tidak hanya memori, tidak hanya berpikir, tapi juga skill kan. Dari mulai menggambar tadi. Sekarang bikin lagu misalnya ya, dulu kan susah-susah tuh komposer bikin ini kan lagu. Sekarang kan dengan sistem komputer tuh bisa bikin lagu. Belajar lagu sekarang, belajar nyanyi juga kan lebih mudah ya melalui internet sekarang kan ya. Nah, semua digantikan, guru nyanyi, apa, guru musik, bikin lagu, semuanya digantikan oleh komputer itu. Nah, manusia kan terpinggirkan gitu ya. Nah, di situ kan ada aspek-aspek ini ya, etis lain, yaitu kita kehilangan kapasitas kita, kapasitas alamiah kita sebagai manusia. Kan ya. Maksud saya, keterampilan tangan, keterampilan kaki, keterampilan tubuh kita lah secara keseluruhan, itu kan talent ya, gift gitu kan, yang diberikan pada kita kan ya. Nah, itu kan nanti bisa hilang loh itu, semuanya itu. Sekarang muncul skill-skill baru yang disebut dengan digital skill, kan. Nah, maksud saya rasa kan kita yang coba harus pikirkan hal yang seperti itu. Karena banyak dari kita yang ini, yang bersifat melihat itu secara optimistik, afirmatif, gitu kan. Oh, semua nanti kita kan semuanya akan pindah ke dalam cara kerja digital, informasional itu. Di Barat sendiri ya, saya barangkali pernah mengatakan gitu kan, ada dalam sebuah konferensi itu orang-orang
Timur ini begitu afirmatif dan optimistik, semuanya nanti akan digital, kan? Nah, seorang profesor di Inggris bicara, kaget juga saya, enggak loh, di kami di Inggris itu justru kembali ke tangan gitu, kembali ke manual gitu ya. Nah, kenapa? Mengapa gitu kan? Saya tanya, mengapa kembali? Karena bagi kami tangan, kemampuan manual itu adalah gift yang nggak bisa digantikan oleh apapun. Semuanya ada di situ, rasa ya, logik apa yang kita bicarakan dulu di awal ya, logika, etika, estetika itu ngumpul semua di tangan, skill itu. Nah sekarang digantikan oleh ini, oleh komputer kan ya. Nah itu mungkin profesor di Inggris itu nggak mau, apalagi kita kan ya. Nah saya rasa tadi pertanyaan dari Mas Jonathan itu memang sangat penting sih untuk kita diskusikan itu. Jawaban saya untuk sementara seperti itu. Saya kembali ke Sophie, silakan Sophie. Terima kasih Prof dan Mas Jonathan atas pertanyaannya yang mendengarkan dan menyimak untuk menjadi renungan ya. Selanjutnya, sepertinya sampai saat ini di kolom chat itu belum ada yang bertanya lagi. Jadi langsung saja saya persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk langsung menyalakan mikrofonnya. Apabila ingin menyampaikan opini, pertanyaan, atau pemikirannya untuk dibagikan kepada kita semua. Silakan Bapak dan Ibu untuk menyalakan mikrofonnya. Selamat malam, Prof. Yashraf. Ya, Mas Jo, silakan. Ya, saya izin bertanya, Prof. Apa suara saya jelas, Prof? Jelas, jelas sekali. Ya. Sepertinya dari beberapa slide yang disampaikan malam ini, itu Pak Yashraf udah tulis bagian di buku-buku Pak Yashraf ya, yang seperti dunia yang dilipat, teori budaya kontemporer, post realita, begitu Pak ya. Yang saya mau tanya, itu buku-buku kan sebagian besar kan beberapa tahun lalu Pak ya. Yeah. Jadi walaupun waktu kita mau virus dulu Pak Yashraf bilang siapa yang bisa prediksi masa depan, perubahan begitu, tapi kayaknya dalam kajiannya fenomena-fenomena itu diprediksi Yashraf tajam begitu Pak. Maksud saya mau saya tanya, apakah itu semiotika itu atau memang bisa dipakai untuk menanda-tanda itu Pak dalam perubahan? Karena kan yang saya baru belajar begitu, biasanya kan ada objeknya begitu Pak. Sedangkan ini kan belum jadi objek, masih baru mungkin ada tanda-tanda begitu. Apa itu harus, apa memang kalau semiotika atau semiologi terus-terusan dipraktekkan sampai level tertentu bisa baca tanda itu lebih kepekaannya beda atau bagaimana Pak? Begitu Pak. Sehingga bisa prediksi seperti itu. Karena kalau bukan karena COVID, mungkin ini masih terjadinya masih cukup lama begitu. Dari yang akselerasi digital, transformasi digital. Mungkin baru 10 tahun lagi mungkin, atau tahun lagi, kita belum tahu kan. Sekarang tiba-tiba langsung cepat begitu. Dan apa yang disampaikan kayak kejadian benar dalam waktu 2 tahun begitu, ya, nah, gitu ya. Pak, tanya Pak. Jadi ke semiotikanya. Terima kasih ya, Pak Yashraf. Ya, ya, ya Mas Jo. Ya. Jadi saya memang ini ya terpaksa harus memberikan background ya. Nah, sebetulnya yang saya bicarakan kan seperempat yang terakhir itu, yang cyber civilization itu kan ya, sama yang ya. Tadi itu visi teknologi itu kan yang tadi itu. Itu kuliah kita hari ini sebetulnya itu. Nah yang di belakang tadi itu kan backgroundnya ya, kebetulan saya memang sudah ada di buku saya
dunia yang dilipat yang pertama dulu malah itu sudah ada di situ 20 tahun yang lalu itu ya. Iya, itu udah 20 tahun Pak ya yang iya, pertama. 20 tahun yang lalu itu, dan itu saya tetap harus sampaikan sebagai background gitu kan, karena kalau saya tidak bicarakan itu nanti tiba-tiba kita bicara cyber itu jadi ini ya, linknya menjadi ini apa namanya, menjadi hilang gitu. Nah jadi mungkin saya menjelaskan konteks apa yang sudah saya bicarakan di beberapa buku saya itu untuk tadi tuh sekedar memberikan latar belakang saja ya. Ya kalau di apa namanya deskripsi itu ini itu namanya kata pendahuluan Mas Joy. Nah sebetulnya yang kita bicarakan habis-habisan mestinya yang dua bagian terakhir itu ya, yang visi teknologi dan cyber civilization-nya itu. Nah kebetulan Mas Joy ini bertanya mengenai membaca tanda ya, ini saya rasa ini saya juga baru kepikiran ini ya, sekarang ini ya. Maksudnya saya kepikiran itu dan dalam membicarakan mengenai civilization ini, saya memang bukan pakai pendekatan semiotika hari ini ya, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Tetapi pertanyaan Mas Jo tadi itu bisa menjadi inspirasi juga bagi saya tentunya. Karena apa? Ya bisa kok nanti coba kita pakai ini ya, pendekatan membaca tanda, apalagi tadi ada istilah kepekaan tanda ya. Saya juga nulis buku namanya Kecerdasan Semiotik. Nah, jangan-jangan nanti kecerdasan semiotik itu bisa digunakan untuk membaca ini ya. Membaca, bukan meramalkan sih sebetulnya, tapi membaca tanda itu kan kurang lebih melihat skenario-skenario apa yang bisa dikembangkan berdasarkan tanda-tanda yang sudah ada. Kalau skenario kan kita yang pegang nih kendalinya ya. Kalau meramalkan, ramalan cuaca yang pegang kendalinya kan bukan BMKG, yang pegang kendalinya Tuhan kan. Tapi kalau kita bikin skenario ya kita yang pegang kendalinya, kayak orang bikin ini apa namanya trendsetter itu kan bukan meramalkan tren, dia membuat skenario tentang tren dan kita digiring untuk ini mengikuti tren itu. Nah itu kerjaan semiotika itu. Bukan meramalkan tapi menggiring orang pada satu makna tanda yang sebetulnya sudah disetting gitu kan. Nah, sama-sama saja ya, kan dunia-dunia lain, dunia iklan, dunia politik, sama saja kan ya. Jadi ke depan kita begini, itu kan setting. Ya kan, nah, kayak tren tadi itulah. Nah, oleh karena itu maka akan menarik juga nih kalau kita coba masukkan dimensi-dimensi apa namanya semiotika ya di dalam bicara peradaban ini, karena begini, karena kita nolehnya jangan ke Saussure ini ya, jangan ke Roland Barthes ini nolehnya, pertanyaan Mas Joni, kita nolehnya ke Peirce yang sudah kita bicarakan dari awal gitu, yang apa tradik itu ya, yang model tradiknya itu, jadi yang sudah kita bicarakan di dalam dua atau tiga sesi lah itu ya, representan sesuatu yang merepresentasikan, kemudian objek yang direpresentasikan dan interpretasinya, yang kurang lebih gitu sederhananya gitu ya. Tapi dalam perkembangan kuliah kita kan ternyata bisa dipakai untuk macam-macam itu, untuk menjelaskan virus, untuk menjelaskan masyarakat, untuk menjelaskan penyakit, lain-lain gitu ya. Bahkan kemarin untuk menjelaskan model narasi itu. Jadi banyak sekali bisa digunakan. Karena memang sebagaimana dijelaskan di pertemuan kita lebih awal lagi itu, model trading ini lebih fleksibel dia. Nah, jangan-jangan juga bisa digunakan untuk menjelaskan peradaban gitu ya. Tetapi maksud saya itu bisa digunakan itu dalam kan gini ya. Kan Peirce sendiri yang mengatakan ya, representemen sesuatu yang merepresentasikan. Objek adalah sesuatu yang direpresentasikan. Tetapi kata Peirce, sesuatu yang merepresentasikan maupun yang direpresentasikan ini bisa konkret, bisa juga abstrak.
bisa sesuatu yang sudah ada, bisa juga sesuatu yang belum ada gitu ya. Nah kalau sesuatu yang sudah ada ya pas foto saya merepresentasikan wajah saya sudah ada kan. Tetapi bisa juga sesuatu yang merepresentasikan itu belum ada gitu. Yang disebut juga dengan istilah possibility, yang apa, possibility, kemungkinan gitu ya. Bisa juga disebut juga dengan fantasi. Fantasi kan belum ada itu. Bisa juga disebut dengan yang secara lebih luas, gagasan. Gagasan kan bisa saja terhadap sesuatu yang belum ada ya. Gagasan itu. Nah, artinya bisa kita gunakan untuk membaca peradaban itu, setidak-tidaknya kita membaca tanda-tandanya ya. Jadi ketika kita melihat peradaban, pasti ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda itu bisa konkret, bisa abstrak. Kalau tanda-tandanya yang konkret, ya ini, kita menggunakan, apa namanya ya, tanda-tanda peradaban yang konkret itu, kita punya HP gitu kan, HP itu kan konkret ya. Itu kan tanda zaman itu, HP itu. HP itu bagian dari Zeitgeist gitu kan ya, semangat zaman itu, HP itu. Nah, tetapi kan bisa juga kita melihat hal-hal yang tidak konkret, yang tadi itu kita sebut dengan gagasan gitu kan. Nah, kalau kita bicara gagasan, tadi yang kalau kita bicara peradaban kan yang sebelah kiri itu, visi itu. Ada gagasan terkait dengan ideologi, imajinasi, keyakinan, dan sebagainya. Kita ambil contoh misalnya ya, gagasan besar apa sih sekarang yang mengendalikan hidup kita gitu. Gagasan besar yang mengendalikan hidup kita ya tadi itu, connection. Itu kan gagasan besar itu. Dan semua orang kan ini ya, seperti tadi yang kita bicarakan, semua orang kan memiliki kebergantungan yang, aduh, miliaran orang ya bergantung pada connection ini. Maka tentunya kalau koneksi itu kan ada konkretnya ya. Tetapi koneksi itu juga bisa sebuah gagasan. Nah, kalau nanti gagasannya adalah koneksi ya, nanti konkretnya bisa macam-macam nanti. Jangan-jangan tadi yang kita gambarkan koneksi itu nanti bisa nanti antar planet ya. Ini gambaran apa peradaban kan gitu ya, kan tadi dikatakan apa namanya misil kaku tadi. Ya kita harus ini menggambarkan hal-hal yang enggak mungkin gitu. Kan bisa jadi nanti internet ini bukan lagi internet di bumi ini saja gitu. Ya kan? Nah, bayangannya enggak harus begitu ya kalau kita bicara. Nah, semiotika kalau kita mengikuti Peirce, kita bisa membaca hal-hal yang ini, gagasan itu. Misalnya gini ya. Kan manusia tidak pernah puas kata Freud kan, atau Lacan nggak pernah puas gitu ya. Ya koneksi juga sama, mereka manusia pasti tidak akan puas koneksi itu hanya di bumi saja gitu. Saya rasa di film-film science fiction kan sudah ada tuh koneksi antar planetnya, itu sudah ada. Tapi kan baru vision. Nah itu yang tadi saya katakan itu tanda. Apa yang ditulis oleh penulis science fiction dan kita tonton di film ya, itu tanda loh itu. Kita tinggal nunggu realisasinya karena apa? Setidak-tidaknya ada polanya. Pola yang saya maksud, Bell itu mungkin berimajinasi bukan di tahun ditemukannya telepon ya. Mungkin imajinasi tentang telepon itu sudah ada puluhan tahun sebelumnya gitu. Nah, tapi Bell itu yang merealisasikan kan ya. Nah, sekarang sama aja. Mungkin kita nonton science fiction ya, ada interkoneksi antar planet, itu kan science fiction. Mungkin 20 tahun ke depan itu, karena sekali lagi ya, kita semiotika juga seperti yang dikatakan oleh Barthes, itu kita ngikutin pola gitu. Polanya seperti itu. Ada fiksi, ada realisasinya. Ada fiksi lagi, ada realisasinya. Kan gitu ya.
Nah, dengan demikian kita bukan meramalkan, bisa membuat skenario. Kayak sekarang saya bisa buat skenario nih. Kuliah Zoom kita ini nanti bisa antar planet. Ini kan skenarionya. Nah, bermula dari saya nonton science fiction Tanda itu kan ya. Jadi saya sangat bisa Mas Jo ya, karena Pierce mengajarkan begitu gitu. Iya, karena Pak. Tanda pola ya. Iya, silakan Mas Jo ya. Iya, Pak. Menarik Pak yang pola tadi, karena kalau kita lihat pola misalnya beberapa teori modern, ini mungkin saya salah, tolong dikoreksi. Seperti simulacra itu, Plato udah membuat pola itu 2000 tahun lalu. Walaupun yeah, difinalisasinya sama Baudrillard begitu ya Pak ya. Kurang lebih kayak begitu Pak. Adopsi pola-pola tersebut begitu Pak. Betul ya. Mungkin. Oh iya. Yeah. Oh iya. Yeah. Iya yeah, Pak. Terima kasih Pak Yasraf. Jadi pola itu bukan ini ya. Kalau inovasi kan nggak mungkin lah dia terpola ya. Kreativitas nggak mungkin terpola gitu. Tetapi yang disebut pola tadi itu yang kita sebut adalah pola orang menjalankan kreativitas gitu kan. Nah, maksudnya pola itu mula-mula ada fiksinya, terus kemudian ada realisasinya. Realisasi macam apa itu kan tugas kreativitas kan ya. Nah, ada lagi imajinasi lagi, fiksi lagi, ada lagi realisasinya, ada lagi kreativitas lagi. Yang masuk pola kan itu ya. Bukan inovasinya yang terpola ya, tapi cara orang berinovasi terpola. Simulacra itu terpola ya. Jadi orang meniru itu dari zaman Yunani sudah ada. Cuman cara menirunya berubah terus gitu ya. Di zaman eranya Walter Benjamin, cara menirunya pakai kamera. Sebelumnya pakai kuas, kan? Nah sekarang pakai apa? Pakai digital. Nanti nggak tahu kita kan. Jadi selalu ada pola seperti itu. Gitu. Oke, baik. Saya kembalikan ke Sofi. Terima kasih Pak Yasraf. Ya, Mas Jo. Terima kasih pertanyaannya yang menarik. Ya, terima kasih Jo untuk Mas Jo. Untuk setiap pertanyaannya yang konstruktif dan selalu menyumbangkan buah pikirannya pada hampir setiap pertemuan. Nah, Prof, ini ada lagi penanya, namun izin bertanya lewat chat dari Pak Haristio Adam. Izin bertanya, saya melihat bahwa kita terlalu percaya diri bahwa hal-hal digitalisasi ini yang sifatnya imaterial akan menyelesaikan segalanya. Padahal, hal-hal imaterial tersebut terikat pada basis material yang menjadi faktor produksi. Dan yang berbahaya adalah kita makin bergantung pada hal digital, sehingga ketergantungan kita pada kelas pemilik faktor produksi semakin menjadi-jadi. Bahkan menurut Yuval Noah Harari, kesenjangan global akan menguat. Menurut Prof., apakah perkembangan digital ke depannya dapat menghindari kemungkinan distopia tersebut? Terima kasih, Prof. Ya, ini makin malam nih, makin ini ya, makin kritis ini pertanyaan ini. Dan makin penting ini ya. Tiga pertanyaan tadi penting-penting semua itu. Ini pertanyaan besar ini ya, tentang kebergantungan kita pada digital ini. Tadi saya sudah menyinggung sedikit sih sebetulnya ya. Apapun perkembangan teknologi ya, apapun, dari mulai telepon dulu sampai sekarang internet, menurut saya yang penting kita lakukan adalah sikap kritis. Gitu. Itu sangat penting. Jadi jangan afirmatif ya. Nah, kita ini dari level pemerintah sampai level perguruan tinggi sampai level tingkat masyarakat itu cenderung ke arah yang afirmatif. Bahkan tidak hanya kita, negara-negara tadi di timur ya, tadi sudah saya jelaskan beberapa negara timur itu afirmatif gitu kan. Afirmatif itu ya menerima konsekuensi didigitalisasikan
semuanya gitu kan. Dan padahal kan benar juga ya bahwa bagaimana caranya kita mau hidup di dalam dunia virtual yang sepenuhnya gitu kan ya. Orang virtual reality itu masih memerlukan komputer kayak yang ada di depan saya ini gitu. Masih memerlukan mouse, masih memerlukan apa namanya itu eye glass itu kan ya, kacamata itu. Nah, jadi agak susah sih kita keluar dari kungkungan fisik tadi yang dihina-hinakan oleh Nietzsche tadi ya. Kan kata Nietzsche tubuh lemah gitu ya. Ya, bisa terbang. Nah, kalau sekarang kita masuk virtual reality, kita bisa mengalami terbang gitu kan. Tetapi apakah itu terbang? Enggak, kan itu virtual gitu kan. Nah, jadi saya rasa memang inilah satu situasi apa ya? Situasi mau saya katakan paradoks barangkali gitu ya. Paradoksnya begini aja. Kalau kita meninggalkan dunia digital ini, kita ketinggalan. Kalau kita sepenuhnya masuk ke dunia digital ini, kita terancam kehilangan hal-hal berharga di dalam hidup kita yang tadi sudah kita contohkan, begitu kan? Nah, kita mau ngambil apa? Ini kan seperti buah simalakama ya, yang tadi paradok itu dijual ibu mati, ya kan? Dijual artinya nggak mau ikut digital, kita mati kan ya. Dimakan, ibu mati gitu kan. Masuk ke dunia digital, kita yang kehilangan nilai. Nah, jadi kayak buah simalakama gitu. Yang pintar sebetulnya orang Padang terhadap buah simalakama ini. Dijual bapak mati, dimakan ibu mati, dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Ya kan? Itu kan paradoks itu ya. Nah, kata orang Padang, dijual aja tuh buahnya. Ya, ibu nggak mati, bapak nggak mati, itu kan ya. Nah, ini sering digunakan analogi ini oleh orang untuk menjelaskan apa yang disebut dengan kehidupan yang berimbang. Gitu. Ini saya rasa sudah banyak lah buku-buku bicara mengenai ini. Artinya apa? Ambil yang baik dari dunia digital itu, hilangkan yang buruknya. Ini saya rasa pandangan moderat ini sudah sering dikatakan gitu ya. Saya termasuk orang yang sejalan dengan pandangan ini gitu. Kurang lebih ya. Jadi bukan anti digital, tapi juga tidak orang yang membiarkan diri termakan oleh dunia digital itu. Ya, mau tidak mau kan moderat kan gitu ya. Nggak ada lagi pilihan lain itu. Ini kan tidak mau kita ini ya, namanya kayak ludik gitu ya. Ludik itu kan orang yang anti-teknologi. Ludik di Inggris orang anti-teknologi. Dia hidup di hutan tanpa teknologi. Kan kita nggak mau juga begitu kan. Oleh karena itu, maka yang penting itu adalah menurut saya menghilangkan kebergantungan gitu. Menghilangkan kebergantungan artinya memakai secara rasional ya. Ini mungkin satu kata yang ingin saya jelaskan. Rasional itu apa gitu ya. Rasional itu kurang lebih adalah maksud saya tercapai, saya tidak kehilangan hal yang berharga pada diri saya, kan rasional dalam pengertian diri kita masing-masing. Jadi kalau orang rasional yang kalau orang dagang gitu ya, apa rasional kalau orang dagang, kalau orang berusaha ya sekecil mungkin modal sebesar mungkin keuntungan, kan rasional untuk orang dagang. Nggak bisa dipakai untuk rasional dalam ibadah ya kan, sedikit mungkin ibadah seluas mungkin surga ya kan, nggak mungkin tuh pakai pikiran ekonomi gitu kan ya. Nah, untuk teknologi ini saya rasa rasionalnya begitu ya. Kita tidak bergantung, apa namanya, kita carilah bagian mana di dalam kehidupan kita yang harus digital. Bagian mana yang harus fisikal. Makanya gambaran panah saya di awal ya, apa namanya,
dunia fisikal, fisikal material kiri itu, yang informasional digital yang kanan. Nah, kalau saya cenderung kita berimbang di antara dua itu gitu ya. Nah, misalnya apakah perlu kita pesan makan tiap hari pakai GoFood gitu kan ya? Padahal memasak itu menurut saya adalah satu pengalaman yang berharga. Memasak gitu ya, potong bawang, potong singkong dan sebagainya, itu kan pengalaman berharga. Nah, kalau semua kita serahkan online itu, kita kehilangan tadi itu hal yang berharga dalam kehidupan kita gitu. Jadi saya rasa saya termasuk orang yang moderat gitu. Moderat itu artinya ya kita pakai teknologi sesuai kebutuhannya, internet misalnya. Tapi jangan kita gunakan itu hal yang sebetulnya masih bisa kita lakukan secara fisikal material. Ambil contoh, membuat karya seni, saya cenderung ya bolehlah membuat karya seni yang digital, tapi jangan kehilangan skill kita yang material gitu kan ya. Keterampilan tangan dan seterusnya. Nah, sehingga ya itu. Bagaimana kita mencoba men-setting dari hari ke hari, kapan kita harus fisikal, kapan harus digital. Jadi harus tiap hari ini kita setting diri kita gitu kan. Kalau enggak, ya tadi itu. Masuk sepenuhnya, dan tadi itu ya kita kehilangan bagian berharga dalam hidup kita. Ibarat ini ya, minum teh instan. Apa yang hilang dalam hidup kita kalau kita minum teh instan? Hilanglah pengalaman mengaduk teh itu dengan gula itu sekian menit, itu pengalaman sendiri ya. Bagi orang Jawa, bagi orang Jepang, orang Cina tradisional, itu pengalaman berharga. Makanya menjadi ritual. Gitu kan, ya. Nah, kalau kita bikin teh instan, kita kehilangan pengalaman itu. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau kan itu aja gitu ya. Kalau nggak mau ya kita pelihara dua-duanya gitu kan. Nah, ini mungkin kalau dibuat analogi barangkali seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih uraiannya yang begitu mendalam. Sepertinya ini kita berusaha membayangkan fenomena yang terjadi ke depan. Futuristik begitu. Apa benar futuristik Prof istilahnya? Ya. Terima kasih untuk Pak Haristio Adam. Apabila masih ingin ada yang disampaikan, Bapak bisa menyampaikannya melalui chat, atau kalau misalkan sudah cukup, mudah-mudahan pertanyaannya menjadi bahan renungan agar kita semakin menggali ilmu lebih dalam. Nah, Bapak dan Ibu, berikutnya kita masih ada waktu. Oh ya, sudah cukup, Prof. Terima kasih, Prof, dari Pak Haristio. Bapak dan Ibu, berikutnya masih ada yang ingin menanyakan atau berbagi buah pikiran, karena kita masih memiliki cukup waktu untuk beberapa diskusi lagi. Saya persilakan langsung siapapun, Bapak dan Ibu, untuk menyalakan mikrofon. Oh ya, silakan, silakan. Mas Romi. Ya, maaf ya, saya menyalakan video. Oh, selamat tidak malam. Apa. Mbak Sofi, selamat malam Pak Yasraf. Ya, Mas Romi. Pak Yasraf, saya setuju posisinya tadi bahwa memang kita nggak bisa lari, tapi bagaimana kritis tadi ya dalam menghadapi teknologi. Makanya ada buku yang mungkin sudah berapa tahun lalu muncul itu ya, Digital Minimalism itu ya. Jadi menjadi seorang yang minimalis dalam hal digital. Itu. Cuma walaupun saya juga orang yang merasa ada banyak hal yang harus dibatasi dengan dunia teknologi, tapi makin kesini makin terdesak karena budayanya atau semua orang bergerak, jadi kita mau nggak mau harus ngikut ya. Kayak dulu saya nggak mau buat channel YouTube ya, karena sekarang harus mengajar dan lain sebagainya, mau nggak mau harus buka channel YouTube begitu. Jadi kadangkala sampai titik tertentu mungkin akan menyerah juga karena kita akan dikuasai oleh algoritma-algoritma itu secara masif. Saya nggak tahu apakah di sampai titik di situ masih akan ada kesadaran dan kekritisan, saya juga belum tahu ya Pak. Cuma pertanyaan saya Pak Yasraf, apa pendapat Pak Yasraf dengan surveillance atau pengawasan? Ya,
di dalam dunia digital itu sebenarnya saya yang paling takutkan adalah surveillance atau pengawasan. Ya. Kalau persoalan kita tidak menjadi subjek lagi tetapi menjadi semacam data saja itu kan ya pasti ya, data kita kan kemana-mana lalu dimanfaatkan secara militer ataupun ekonomi. Jadi orang tidak lihat kita sebagai manusia, Pak, tetapi sebagai satu data yang dibutuhkan secara ekonomis dan lain-lain. Kalau sistem pengawasannya kita kan tidak bisa lari, Pak, ini. Karena di mana-mana semuanya sudah terintegrasi. Minta pendapat aja, makasih, Pak. Wah, terima kasih nih Mas Romi ya. Ini saya rasa saya tadi sama dengan Mas Jo tadi ya dan lain tadi itu saya nggak kepikiran ke sana ini ya. Tapi ini hal yang penting ini ternyata ini apa namanya? Pertama yang mengenai digital minimalism ini ya. Sebetulnya kita itu kan semacam di ini ya. Semacam ditarik gitu ya, jadi di dunia digital semacam magnet lah gitu yang narik kita gitu. Dan kita nggak bisa menahannya kan seperti itu gitu. Maksud saya sebetulnya pandemi virus corona ini yang membuat terjadinya percepatan digitalisasi ini gitu. Kayak sekarang ini kuliah Zoom ini kan dulu kan orang masih enggan dengan masih tidak yakin, masih tidak percaya apakah akan semakin baik pendidikan apa enggak tuh yang melalui Zoom itu. Nah sekarang dipaksa ya. Jadi ada semacam sekarang ini percepatan digitalisasi sekarang karena virus itu. Yang tadinya kita enggan, tadinya juga masih ragu-ragu, sekarang ini semacam terpaksa gitu. Nah, karena terpaksa itulah maka kita juga dalam posisi belum sempat juga memikirkan hal-hal yang ini ya, yang membuat kita kehilangan hal berharga dalam hidup kita kan. Ya kita masuk saja ke Zoom ini, kan kita belum sempat mikir loh. Konsekuensinya terhadap cara berpikir kita, terhadap itu nilai-nilai ya, etika, spiritual, dan sebagainya. Gitu. Intinya sekarang kita digiring ke dalam sebuah percepatan digitalisasi tadi itu. Nah, kemudian apa namanya ya, surveillance itu kan salah satunya ya, salah satu yang sama sekali belum pernah kita pikirkan secara serius. Terus terang aja ya, ini hal yang belum pernah kita pikirkan sebagai bangsa ini ya, secara serius gitu. Nah, maksudnya secara serius itu, kalau surveillance-nya bersifat fisik ya, jadi bagaimanapun tidak terlihatnya polisi yang mengawasi kita dari pos polisi, kita masih bisa berupaya melihat polisi itu gitu, di dunia nyata itu. Jadi masih bisa kita mencari polisi dan kita lihat gitu ya. Nah sekarang kita berada di dalam sistem surveillance di mana kita totally tidak bisa melihat orang yang melihat kita. Kita diawasi, tetapi kita totally tidak bisa melihat orang yang mengawasi kita. Karena apa? Mediumnya virtual begini gitu ya. Nah kita nggak tahu siapa yang mengawasi gitu kan. Jadi prinsip surveillance-nya lebih berbahaya. Lebih berbahaya itu dalam pengertian ketidakterlihatannya itu ya, kan Michael Foucault kan bicara mengenai kalau contohnya penjara sih ya, sipir penjara mengawasi tahanan gitu kan ya. Kata Foucault, sipir penjaranya dibuat sedemikian rupa bangunan ya sehingga tidak terlihat sipir itu oleh si tahanan. Tapi bagaimanapun kan tetap aja tahanan itu kan bisa ngendap-ngendap masuk ke dalam ruangan sipir, ngelihat sipirnya ya. Nah sekarang bisa nggak kita mengendap-endap di dalam sistem internet ini untuk mencari tahu siapa yang ngawasin kita? Nggak bisa kan? Atau setidaknya saya nggak tahu tuh apa namanya caranya mengendap-endap tuh di internet ini. Artinya apa? Kita sudah pasti diawasi. Makanya tadi yang Floridi yang terakhir tadi gitu ya, dia mengatakan kita masuk internet, semakin luas ruangan kita ya, semakin luas yang bisa kita lihat.
semakin besar kebebasan kita, tapi semakin kuat kontrol atas diri kita gitu. Ini saya rasa ini berlaku tadi yang dikatakan Floridi itu. Kan saya rasa kalau kita baca teori-teori tentang informasi ya, terutama digital information, apa teori informasi digital, hal yang utama di informasi digital adalah kontrol. Kontrol itu adalah sistem yang membuat internet itu bekerja gitu. Kalau tidak ada itu ya tidak ada internet ini. Artinya kontrol itu ada sebuah sistem yang kontrol kan ya, berjalannya sistem ini melalui protokol-protokol yang dibuat kan. Kita kan mengikuti protokol-protokol untuk buka sebuah link kan harus mengikuti protokolnya. Dan di balik protokol kan ada yang kontrol kan. Nah, yang kontrol ini yang berpeluang untuk melakukan surveillance pada kita. Jadi kita hidup di dunia yang lebih berat ininya ya, yang lebih berat efeknya pada kita ketimbang surveillance di dunia nyata. Contoh yang pernah saya berikan kan ini ya, kita yang punya kartu kredit kan gesek-gesekannya kartu kredit ya. Nah, ternyata kan ada orang yang tiap hari ngawasin kita gesek kartu itu dan dia catat. Oh, ternyata Bapak ini suka nginap di hotel. Bulan depan masuklah puluhan iklan hotel ke rumah saya gitu kan. Itu kita sedang diawasi. Kita nggak tahu yang ngawasin siapa gitu. Nah, oleh karena itu maka saya rasa ini apa namanya Mas Romi ya. Resiko untuk masuk ke dunia yang boleh dikatakan tidak bisa kita kendalikan ini sangat besar gitu. Sangat besar itu artinya apa tadi itu? Yang dikatakan Floridi ya. Kita memiliki kebebasan besar, tapi kita dikontrol juga dengan besar juga gitu. Nah, orang yang ngontrol ini ngawasin kita gitu. Ibarat orang bikin program gitu ya. Nah, kita menggunakan program. Bukankah dengan sendirinya yang bikin program itu pasti bisa ngawasin kita? Kan gitu aja sederhana. Kan? Dan kita pengguna programnya kan nggak bisa ngawasin orang yang bikin program itu. Nah, ini yang terjadi sekarang kan, kurang lebih ya. Nah, oleh karena itu maka ya memang pada akhirnya saya setuju dengan itu ya, apa digital minimalism gitu. Mungkin bahasa Indonesianya puasa digital gitu ya, barangkali Mas Romi. Jadi kita harus kadang-kadang puasa digital gitu kan. Karena gini ya, kan kita diskusi dalam kaitannya dengan agama kemarin ya, ya nggak mungkin lah kita ini ya, nggak mungkin lah kita beribadah khusyuk, apa namanya, total di dalam ini media seperti ini gitu. Nah, oleh itu saya rasa memang diperlukan meminimalisir sesuai dengan kebutuhan kita. Saya dulu pernah punya Twitter. Ya, karena didesak-desak, saya punya Twitter dulu. Saya beberapa bulan pakai nggak tahan. Nggak tahan itu apa? Hidup saya direnggut oleh Twitter itu. Waktu saya habis Twitter itu. Nah, apakah saya nggak mau ya hidup saya direnggut oleh Twitter. Jadi saya matiin, gitu kan. Facebook juga kan saya kadang-kadang saya masuk. Jadi saya sepertinya melakukan minimalisme digital itu dalam hal tertentu, Mas Romi ya. Apa namanya? Facebook saya juga seperlu-perlunya saja gitu. WA juga sama gitu. Nah, seperti itu. Jadi saya sepenuhnya sepakat dengan Mas Romi tadi itu, surveillance itu adalah saya rasa adalah bahaya yang lebih besar sekarang ini ya, ketimbang bahaya-bahaya yang lain itu. Karena apa? Banyak hal yang bisa terjadi di balik itu. Bisa kriminalitas, bisa politik, bisa macam-macam gitu ya. Terjadi karena surveillance tadi itu. Bisa ekonomi ya, kita dibujuk, diraih, dan sebagainya gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan modelnya sangat asimetris. Asimetrisnya itu kita dikontrol, tapi kita nggak bisa mengetahui siapa yang kontrol kita. Kan gitu ya, yang seperti yang dikatakan oleh Delos itu.
yang disebutnya sebagai the society of control. Kita seakan-akan bebas gitu kan, tetapi kita dikontrol, ini kan lebih berbahaya gitu. Jadi bebas itu seakan-akan gitu. Mungkin itu Mas Romi yang bisa saya jawab. Kalau terima kasih Mas... Prof. Thank you. Gimana Mas Romi? Apakah masih ingin menyampaikan sesuatu? Cukup Mas Sofi, thank you. Cukup, makasih. Yeah, you're welcome. Terima kasih Mas Romi untuk setiap pertanyaannya yang konstruktif, seperti biasa pada hampir setiap pertemuan. Dan saya persilakan kepada peserta lainnya untuk menyalakan mikrofon bila masih ada. Namun ternyata kita sudah di silakan Bapak Ibu. Kami masih menunggu mengenai berkaitan dengan tema hari ini, digitalisasi peradaban. Dan mungkin saya ingin sedikit mengingatkan bahwa pertemuan kelas berseri ini tinggal 2 kali pertemuan lagi, karena ini sudah menginjak pertemuan ke-16 dan selanjutnya pertemuan 17 dan 18. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan secara optimal kelas berseri hari ini. Apakah masih ada yang ingin mengemukakan pendapat atau berbagi buah pikirannya? Kami persilakan. Atau barangkali sudah cukup ya Prof, karena kita sudah menginjak waktu 21.23 atau 9:30. Atau mungkin dari Prof masih ada yang ingin disampaikan? Atau sudah cukup? Ya, saya rasa sudah cukup ya Sofi ya. Oh iya, baik-baik. Iya, betul-betul. Karena memang setiap pertemuan selalu diwarnai dengan diskusi yang begitu inspiratif. Nah, mungkin namun sebelum terakhir ya, tapi sedikit terakhir ya. Jadi tadi yang terakhir tadi itu yang dari Floridi tadi ya, itu saya rasa ini perlu menjadi renungan kita ya. Jadi itu kan menyindir kita tuh Floridi itu. Kita dapat hal yang banyak ya. Masuk ke ruang yang nggak berhingga tuh di internet, kita makin bebas ya, tapi juga makin dikendalikan gitu, walaupun pilihan banyak. Ini kan satu pernyataan yang luar biasa tuh menurut saya itu. Jadi kita dapat banyak, tapi kehilangan banyak gitu. Bebas, tapi dikontrol ya. Nah, dikontrol ini yang kurang kita perhatikan ya. Kalau kita bebas ya tadi tuh, kita bebas bikin hoax, bikin macam-macam meme, apapun gitu ya. Itulah kebebasan kita, tapi kita kurang memahami bahwa sekaligus kebebasan kita itu diiringi oleh kontrol yang makin besar terhadap diri kita, oleh pihak yang kita nggak tahu gitu kan ya, apakah dia hacker, apakah dia programmer, apakah dia yang pemilik ini jaringan tadi ya itu. Nah oleh karena itu renungan terakhir dari Floridi itu saya rasa mestinya menjadi renungan kita semua nih ya, karena itu terkait dengan keseharian kita di dalam dunia digital ini yang rentan terhadap ketidaktahuan kita ya. Yang lebih berbahaya kan kita kita merasa bebas tapi kita merasa tidak ada yang ngontrol kita, kan lebih berbahaya. Lebih baik kita coba setiap hari itu kita ini tanamkan dalam pikiran kita, kita tuh dikendalikan loh setiap hari gitu kan, itu yang harus ditanamkan gitu. Apalagi sekarang ini ya, di zaman sekarang ini, bangsa kita yang dalam kondisi kayak sekarang gitu, pastilah surveillance tadi itu menjadi makin nyata sekarang ini. Itu barangkali Sofi sebagai penutup, silakan. Terima kasih Prof atas segala materinya, kemudian terima kasih juga untuk para penanya, karena kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi sebuah bahan inspirasi, bahan renungan, bahkan bukan hanya
hari ini, tapi juga masa lalu dan masa lampau, seperti yang sudah disimpulkan oleh Prof. Dan di bagian penutup kelas ini kita juga diberikan semacam peringatan atau ingatan ulang bahwa sesungguhnya pada dunia serba digital ini menjadi sebuah kekhawatiran pada sebagian pihak, karena sebagai manusia sosial, manusia biasa, tentunya kita tetap harus berinteraksi secara sosial sebagaimana manusia normal pada umumnya. Dan mudah-mudahan kondisi ini segera berakhir agar kita dapat berinteraksi secara normal seperti biasa. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya akhiri, rupanya ada pengumuman berkaitan dengan bedah buku. Ya, barangkali Bapak dan Ibu sudah ada beberapa yang membaca buku berjudul Setelah Dunia Dilipat. Dan pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, pukul 13.00 sampai 16.00, akan diadakan bedah buku Setelah Dunia Dilipat. Saya juga sedang berusaha memahami, Prof. Ini sampai saya tandai, karena rupanya materi dari Prof. ini cukup menantang bagi saya yang masih harus banyak belajar dan mungkin bagi kami pembelajar. Bedah buku Setelah Dunia yang Dilipat akan diadakan pada hari Rabu, 4 November 2020, pukul 1 sampai jam 4 sore. Dengan pembedah Muhammad Al-Fayyad dan Al-Fatri Adlin, Mas Al. Mungkin beberapa di antara kita sudah ada yang mengenal para pembedah nanti, dan juga dimoderatori oleh Ayu Pratiwi. Sudah hadir rupanya Mbak Ayu di tengah-tengah kita semua, dan sudah bersiap barangkali untuk bedah buku nanti. Dan selebihnya, karena kita sudah mau 9:30, sebetulnya ini sudah melebihi waktu yang ditentukan, namun karena diskusi ini harus mendapatkan ruang yang lebih agar lebih mendalam tentunya. Jadi saya mohon maaf apabila ada banyak sekali kekurangan kendala terutama dari saya selaku MC dan moderator dalam kaitannya dengan koneksi. Tapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi semangat kita untuk terus berilmu. Dan akhir kata, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah mendengarkan materi ini. Terima kasih untuk Prof. Yasraf, untuk Pak Ali dari LPPM ITB, juga untuk rekan-rekan, teman-teman panitia yang sudah bertugas. Pada akhirnya, Bapak dan Ibu ingin beristirahat, jadi selamat beristirahat, selamat malam, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasraf. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Yasraf. Terima kasih Pak. Pamit Pak Bu Sofi semuanya. Iya, udah buku.